Selamat pagi kepada para pembicara dan moderator, Dr. Muhammad Yusuf, SPJP, Dr. Christian Pramudita, SPJP, Dr. Hendri Susilo, SPJP, Dr. Isabella Lalenoh, SPJP, Dr. Evan Lusida, serta seluruh peserta webinar. Kami harap kesediaannya untuk menyalakan video seluruh pembicara, moderator, dan peserta untuk melakukan sesi foto bersama di awal acara. Apakah AFA sudah siap? Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. Ada yang kosong siapa ya? Sorry. Oh, memang kosong ya. Sorry, kita berlima aja. Sorry. Monggo silakan. Oke, kami ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. By the way, kenapa yang kosong nggak diisi Mas Parama aja ya, Mas? Oh. Atau fotofobia. Oh, enggak, mohon datar sebentar, kami ayo, tampilkan aja video kami sejenak. Siap. Jangan video yang tabu ya, Mas. Baik, kami ulangi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, Ava. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kepada para pembicara dan peserta dalam acara Airlangga Cardiovascular Education Series Acute Cardiovascular Care. Acess Acute Cardiovascular Care merupakan persembahan dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Airlangga. Bekerjasama dengan Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Departemen Neurologi, Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, serta Departemen Anestesi dan Reanimasi, Koperasi Jasa Kardiovaskular Mandiri Sejahtera Perki Surabaya dan juga para sponsor. Acess Acute Cardiovascular Care akan dikemas dalam bentuk webinar series yang akan diadakan tiap 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 18 September 2021 pukul 8 hingga 10.25 WIB. Acess Acute Cardiovascular Care episode kedua ini akan mengangkat tema Do My Patients Have a Heart Attack? Dalam kesempatan Acess ACC kali ini, kami sebagai panitia mengundang peserta webinar untuk turut berkontribusi melalui donasi untuk Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga, yang merupakan sebuah rumah sakit terapung yang bergerak dalam pelayanan kesehatan di seluruh Nusantara. Sampai saat ini, Acess ACC telah berhasil mengumpulkan donasi sebanyak Rp12.755.000. Mari bergabung bersama kami mensukseskan misi mulia RSTKL dengan berdonasi melalui link yang akan kami bagikan melalui kolom chat pada acara ini. Baiklah, sebelum memulai acara inti, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Sebelum memasuki pemaparan materi oleh para pembicara, acara akan kami mulai terlebih dahulu dengan mengajak para peserta yang telah hadir untuk berkenan mengikuti kuisis yang terdiri dari jenis kategori kuisis basic dan advance. Perlu kami sampaikan bahwa kuisis ini bukanlah pretest untuk menguji kemampuan peserta, namun lebih sebagai sarana to have fun while learning untuk kita semua. Selain itu, akan ada pula sertifikat khusus bagi dua partisipan dengan nilai terbaik untuk tiap kategori kuisis basic maupun advance yang akan kami umumkan di akhir acara. Kepada para peserta, dipersilakan mengakses link kuisis yang sudah tersedia di kolom chat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke acara inti. Izinkan kami untuk mengundang Dr. Isabella Lalenoh, SPJP, selaku moderator pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dr. Isabella, SPJP. Selamat pagi, Dr. Parama. Baik, dokter. Bila begitu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih banyak, Dr. Parama, atas introduksinya. Selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada para pembicara dan kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam rangkaian acara Airlangga Cardiovascular Education Series atau ACES, Acute Cardiovascular Care yang kedua.
Seperti tadi sudah disampaikan bahwa acara ini dikemas dalam bentuk webinar series yang akan diadakan setiap 2 minggu sekali di setiap hari Sabtu, mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 18 September 2021. Sebagai informasi, mungkin webinar series ini akan disiarkan melalui Zoom dan YouTube juga. Jadi besar harapan kami agar webinar series ini dapat mengakomodasi antusiasme dari para peserta terhadap penanganan kondisi akut penyakit kardiovaskular. Puji syukur kita sampaikan pada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara virtual pada pagi hari ini. Di awal sesi ini, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri, saya Dr. Isabella Laleno, SPJP, dan saya akan memimpin jalannya sesi ini sampai dengan akhir diskusi. Sementara saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengerjaan soal kuisis, kemudian yang kedua penyampaian materi oleh masing-masing pembicara selama kurang lebih 20 menit. Dan untuk hari ini akan ada 4 topik dari 4 pembicara dengan tema Do My Patient Have a Heart Attack? Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab selama 30 menit di akhir sesi webinar. Dan terakhir akan ditutup dengan kesimpulan dan penutupan sesi. Selanjutnya ada beberapa tata tertib untuk webinar ini selama sesi berlangsung. Yang pertama, panitia akan menonaktifkan mikrofon dari seluruh peserta selama presentasi materi, kecuali pada saat pembicara memperbolehkan. Dan yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur di chat Zoom atau di Q&A. Yang ketiga, pembicara mohon untuk tepat waktu dalam menyampaikan materi selama durasi, yaitu 20 menit masing-masing pembicara. Kemudian berikutnya, moderator akan mengingatkan pembicara jika waktu presentasi telah habis dan telah usai. Sebelum memasuki topik yang pertama, peserta kami harapkan untuk bergabung mengikuti quizzes ya melalui link yang sudah ada di kolom chat. Dan peserta yang saya lihat ini sudah di atas 300, mungkin kita bisa memulai quizzes ini selama 10 menit ke depan. Silakan pada para peserta untuk mengisi quizzes-nya waktu sampai dengan pukul 8.17. Terima kasih Dr. Isabella dan Dr. Parama. Ini alhamdulillah pesertanya untuk kuisisnya sudah 150. Kami mulai sekarang, Git. Jadi kita langsung mulai aja ya, Dok, ya. Sambil mengerjakan kuisis, mungkin kita bisa mulai sesinya langsung, Dr. Yusuf. Kita kuisis dulu, Mbak Isabella. Ongoing. Thank you. Sorry. Saya tunggu sampai dengan kurang lebih pukul 8.15 ya, Dok. Bagi para peserta yang baru saja masuk dan hadir dalam webinar series ini, silakan mengikuti kuisis yang sudah tersedia link-nya di kolom chat.
Selamat pagi kepada para peserta sekalian. Saya lihat ada beberapa peserta yang baru saja join. Mungkin bagi para peserta yang baru join bisa langsung untuk mengisi kuisis yang ada tersedia linknya di kolom chat. Waktu akan sampai kurang lebih sekitar pukul 8.20. Pinter-pinter PBDS kita ya, luar biasa. Gimana Bel, sudah kangen ikut kuis-kuis kayak gini selama PBDS dulu kayaknya nggak pernah kita ya? Nggak pernah. Kita having fun supaya tahu kami para pembicara, pemateri, para dosen, apakah materi yang ingin kami sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Ini adalah salah satu cara sih, bukan untuk ngetes, tapi justru untuk menyampaikan message-message yang penting. Inovatif banget, Dok. Ya, alhamdulillah teman-teman panitia ya. Sangat membantu sekali. Buat para peserta yang baru saja join, mungkin bisa langsung mengisi kuisis yang linknya sudah tersedia di kolom chat. Waktu sampai dengan pukul 8.20 disediakan. Wah, Mas Ismail keren banget nih. Kita ada newcomers, Mas Alki, sama Agustinus. Sementara Mbak Dara, Mbak Dewi, Mbak Eka, Mbak Ocha, Mas Fahrul ini adalah selalu leaderboards yang unggul di kuisis-kuisis sebelumnya. Dr. Yusuf, mungkin bisa di-share ulang, Dok, di kolom chat. Oke, karena bisa. Beberapa peserta baru, ya? Yang baru masuk belum dapat. Oke, mohon maaf sebentar. Peserta yang advance ada 100, sedangkan PBDS kita kan kurang dari itu. Berarti ada yang memberanikan diri untuk ikut advance, Mas Tian. Mungkin beberapa SPJP dan teman-temannya Mbak Isabella. Saya aja mungkin nggak berani masuk yang advance. Saya ikut ke ranking 30. Sekali lagi, insya Allah ini idenya di tiap message ketika kita memilih jawaban, langsung diberitahu apa yang benar. Jadi itu merubah konsep, oke, ternyata selama ini mungkin ada yang perlu disempurnakan ketika menginterpretasikan HS Trop ya, terutama. Ya. Sekalian review dan belajar, dokter. Iya, betul. So, learning can be fun lah.
Selamat pagi para peserta yang baru saja bergabung. Sesi ini adalah sesi pengerjaan quizzes yang linknya akan tersedia di kolom chat. Soalnya tadi dari yang terakhir di-share sama dokter Yusuf, sudah ada kurang lebih sekitar 20-an peserta lagi masuk, dok. Mungkin dokter Yusuf bisa share ulang, dok. Siap. Kita punya waktu sampai dengan 8.20, mungkin para peserta bisa mengerjakan quizzes terlebih dahulu. Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Silakan para peserta untuk mengerjakan kuisis yang belum selesai. Gak usah takut. Linknya akan dibuka terus nggak nih, Dokter Yusuf? Bapak, Pak Isabella, kami kembalikan ke panjenengan untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, dokter. Terima kasih. Para teman-teman sejawat yang hadir dalam webinar pada pagi hari ini, waktu untuk mengerjakan soal kuisis telah habis. Jadi kita langsung saja masuk ke topik yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Evan Lucida. Dr. Evan Lucida ini merupakan dokter umum yang saat ini sangat aktif di berbagai research mengenai jantung. Dan kepada Dr. Evan Lucida, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktunya 20 menit, dokter. Siap. Terima kasih, Dr. Isabella. Saya izin share screen. Selamat pagi untuk Dr. Yusuf, Dr. Isabella, Dr. Christian, Dr. Hendri Susilo,
dan seluruh panitia dari ACS. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa membawakan materi yang pertama pada webinar pada pagi hari ini. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah mengenai chest pain and its equivalent. Ya, jadi chest pain itu merupakan keluhan yang sering sekali kita temui di unit gawat darurat. Dan differential diagnosis dari chest pain itu sangatlah luas. Penting bagi kita untuk bisa mengetahui dari penyakit-penyakit tersebut mana yang merupakan penyakit yang life-threatening dan mana merupakan penyakit yang non-life-threatening. Diperkirakan sekitar 10-15% pasien dengan akut chest pain itu didiagnosa sebagai akut coronary syndrome. Nah, namun sayangnya sekitar 2% dari diagnosa akut coronary syndrome itu terjadi misdiagnosis sehingga pasien bisa dipulangkan dan akhirnya berakibat fatal. Di sisi yang lain, banyak juga pasien dengan akut coronary syndrome yang memiliki resiko rendah itu mengalami prolonged emergency department observation, testing atau admission untuk menyingkirkan diagnosa dari ACS. Tentunya hal ini akan memakan waktu dan biaya yang mahal. Nah, chest pain dan angina pectoris itu merupakan dua hal yang berbeda. Penyakit-penyakit seperti yang berasal dari jantung, paru-paru, gastrointestinal, muskuloskeletal, dan psikiatri, semua bisa mengakibatkan gangguan atau rasa chest discomfort atau chest pain itu sendiri. Dan angina pectoris itu merupakan salah satu bagian dari chest pain dengan karakteristik yang sangat khas. Angina pectoris itu ditandai dengan rasa tidak nyaman di dada, seperti ditekan benda berat, diikat, atau rasa panas. Kemudian lokasinya tidak tunjuk dan menyebar ke bagian dari bawah mandibula, ke lengan kanan, lengan kiri, ke punggung, sampai ke epigastrium. Kemudian durasinya juga dirasakan dalam beberapa menit, pada umumnya kurang dari 10 menit. Diprovokasi dengan aktivitas fisik, dengan stres emosional, dengan cuaca dingin, atau setelah makan dalam jumlah yang sangat banyak. Timing dari angina pectoris sendiri biasanya juga bisa dirasakan pada pagi hari sesuai dengan siklus sirkadian, karena proses simpatis yang meningkat pada pagi hari. Sedangkan nyeri yang bukan angina, nyeri yang non-anginal karakteristik itu nyeri yang dideskripsikan sebagai nyeri pleuritic pain, nyeri yang dirasakan rasa tajam dan diperberat dengan batuk atau bernafas, kemudian yang bisa ditunjuk dengan satu jari di lokasi tertentu, yang kemudian nyeri yang diperberat dengan gerakan atau dengan palpasi, nyeri yang berlangsung lama sampai berhari-hari, atau nyeri yang sangat singkat dalam beberapa detik saja. Nah, berikut merupakan tabel dari differential diagnosis pada acute chest pain. Dari sistem kardiak, pulmoneri, vaskular, gastrointestinal, ortopedik, dan lain-lainnya. Yang bold itu merupakan differential diagnosis yang sering dijumpai. Nah, secara singkat saja, differential diagnosis yang pertama ada pulmonary embolism. Pulmonary embolism ini biasanya dirasakan nyeri yang mendadak dan bersifat pleuretik, yang kemudian ini pada pasien ini juga sering ditemui dari berbagai faktor risiko seperti adanya DVT atau pada pasien yang setelah operasi, ibu hamil, atau pasien-pasien yang menjalankan kemoterapi. Kemudian tanda lainnya bisa disertai hemoptisis, takikardi, takipno, dan tanda dari gagal jantung kanan. Kita juga bisa menggunakan pretest probability seperti well score untuk menyingkirkan atau untuk mendiagnosa dari pulmonary embolism. Selain itu ada aortic dissection, nyerinya juga bersifat sudden onset, bersifat tearing chest pain, nyeri yang hebat, yang meradiasi sampai ke punggung. Kemudian ada pericarditis, bersifat tajam dan pleuritic pain, yang biasanya diperberat dengan batuk atau nafas, kemudian dipengaruhi dengan perubahan posisi, diperingan dengan pasien biasanya membungkuk ke depan. Pneumothorax itu juga sudden onset unilateral, sesuai dengan lokasi dari pneumothorax-nya. Bersifat pleuritic chest pain, dengan keluhan lainnya utama sesak. Kemudian ada tanda-tanda seperti hilangnya suara nafas,
pada bagian yang terkena. Pada tension pneumothorax dapat disertai adanya peningkatan dari CVP dan adanya gangguan hemodinamik hipotensi. Pada pneumonia biasanya bersifat pleuritic chest pain, batuk dan demam. Pada esophageal rupture chest pain yang didahului dengan riwayat muntah yang sangat banyak atau muntah yang hebat. Peptic ulcer nyeri bersifat panas atau burning di bagian epigastrik dan diperingan dengan antasida atau makan makanan. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih myocardial infarction itu atau yang disingkat sebagai MI. Ini diambil dari Universal Definition dari Myocardial Infarction tahun 2018. MI itu merupakan tanda dari acute myocardial injury yang dideteksi dengan abnormal biomarker pada setting atau pada keadaan adanya acute myocardial ischemia. Sedangkan kriteria dari myocardial injury itu sendiri merupakan peningkatan dari level cardiac troponin lebih dari 99% dari upper reference limit. Hal ini bisa terjadi pada keadaan akut dan atau kronis. Pada keadaan akut ditandai dengan adanya meningkat atau turunnya nilai dari cardiac troponin itu. Lebih jelasnya kalau lihat di bagian sebelah kanan sini, peningkatan melihat MI dari cardiac troponin. Di sini ada peningkatan cardiac troponin pada keadaan akut adanya peningkat atau turunnya cardiac troponin dan apabila ditandai dengan tanda-tanda iskemia maka masuk ke dalam kriteria myocardial infarction. MI sendiri ada yang sering kita jumpai ada MI tipe 1 dan MI tipe 2. MI tipe 1 ditandai dengan proses adanya ruptur aterosklerosis, adanya proses trombosis di sana. Sedangkan MI tipe 2 adanya karena imbalance oksigen supply and demand. Ini kriteria dari MI tipe 1. Tadi ada tandanya peningkatan adanya myocardial injury disertai tanda-tanda dari kejadian iskemia. Di antaranya ada gejala simptom dari acute myocardial ischemia, new ischemic ECG changes, ada development dari pathological key wave, kemudian ada imaging dari tanda new loss viable myocardium atau adanya tanda dari regional wall motion abnormality yang sesuai dengan pola iskemik. Kemudian pada MI tipe 1 ditambah adanya identifikasi dari coronary thrombus baik secara angiografi maupun secara otopsi. Nah, ini kriteria MI tipe 2 dengan definisi yang mirip, tapi di sini perbedaannya ada di evidence, penyebabnya evidence of an imbalance between myocardial oxygen supply and demand unrelated to coronary arteriothrombosis. Jadi pada MI tipe 2 prosesnya bisa meliputi adanya arteriosklerosis mungkin yang sangat berat, kemudian adanya vasospasm, microvascular dysfunction, ada non-arteriosclerotic coronary dissection, atau kelainan oksigen supply demand lainnya. Seperti misalkan pada takiaritmia, pada keadaan hipotensi, atau shock, atau anemi. Nah, sebenarnya bagaimana iskemia itu akan mengakibatkan angina? Secara patofisiologi, angina myocardial iskemia itu disebabkan karena adanya imbalance dari myocardial oxygen supply and demand. Nah, yang mempengaruhi myocardial oxygen supply diantaranya oksigen konten yang biasanya dipengaruhi dari anemia, mungkin juga ada yang mungkin penyakit paru yang menurunkan dari oksigenasi dari pembuluh darah. Kemudian yang dipengaruhi dari coronary blood flow. Yang coronary blood flow ini sebanding dengan perfusion pressure dan berbanding terbalik dengan vascular resistance. Yang mengganggu bagian ini misalkan pada pasien hipotensi atau pasien shock, maka perfusion pressure-nya akan menurun. Sedangkan yang vascular resistance meningkat pada penyebab umum yang paling banyak adanya arteriosklerosis dan gangguan dari disfungsi endotel. Hal ini akan mengganggu dari autoregulasi pembuluh darah sehingga vasodilatasi pembuluh darah akan terganggu. Sedangkan myocardial oxygen demand yang mempengaruhi antara lain peningkatan wall stress, heart rate dan contractility. Misalkan pada saat exercise atau pada saat aktivitas yang berlebihan atau misalkan pada keadaan hipertensi atau mitral regurgitasi adanya peningkatan wall stress yang akan membutuhkan banyak oksigen. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok setiap orang memiliki simptom yang berbeda-beda? Kita bisa menjelaskan juga secara patofisiologi. Di sini dari penyebab primer dan sekunder, penyebab primer ini
Kalau yang tadi dijelaskan adalah MI tipe 1, yang sekunder MI tipe 2. MI tipe 1 tadi adanya coronary plaque, kemudian adanya ruptur dan formasi dari trombus, partial occlusion maupun total occlusion. Secondary cause adanya tadi imbalance dari oksigen supply and demand. Semua ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan dari kebutuhan oksigen dan pengeluaran oksigen yang dibutuhkan jantung itu. Akan mengakibatkan keluhan unstable angina ataupun stable angina. Nah, proses yang terjadi sebenarnya adalah perubahan dari metabolisme aerobik menjadi metabolisme anaerobik. Akibatnya ada beberapa hal yang akan terjadi dalam jantung. Yang pertama, adanya impaired myocardial relaxation, sehingga meningkatkan end diastolic pressure. Hal ini akan mengakibatkan kongesi pulmonal, sehingga pasien yang cenderung mengarah ke yang dominan dari hal ini akan mengeluh dari keluhan deep snow atau sesak. Yang kedua, proses anaerobik ini akan terjadi penumpukan dari metabolisme anaerobik, yaitu misalkan seperti adenosin, serotonin, atau laktat, yang akan merangsang sensoris rasa nyeri di jantung dan dilanjutkan atau dijalarkan ke medula spinalis setinggi T1 sampai T4. Hal ini akan dipersepsi sebagai oleh otak sebagai rasa sakit dan rasa tidak nyaman di daerah dada seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang tidak bersifat spesifik, yang tidak bisa ditunjuk di satu tempat. Kemudian rangsangan nyeri ini juga akan men-trigger adanya rasa tidak nyaman atau adanya penjalaran yang sesuai dengan dermatom dari T1 sampai T4 ini. Di antara lain dapat menuju ke sampai dari mandibula bawah ke bahu kanan, bahu kiri sampai ke bagian epigastrium. Kemudian apabila terjadi myocyte necrosis, maka akan terjadi peningkatan dari serum troponin. Apabila tidak terjadi myocyte necrosis, maka serum troponin akan normal. Yang terakhir dari anaerobic metabolism ini akan terjadi baik non-transmural atau transmural iskemia. Kalau non-transmural, gangguan EKG-nya akan menjadi ST depresi. Apabila transmural, maka terjadi ST elevasi. Lokasi dari bagian infark pun atau iskemia pun akan mempengaruhi dari keluhan dari setiap pasien. Kalau bagian non-inferior wall, maka respon yang dominan pertama kali adalah respon simpatis. Hal ini akan mengakibatkan keluhan diaforesis, dan kemudian takikardi, dan berat dan hipertensi. Apabila mengenai bagian bawah atau inferior, maka sistem saraf yang respon saraf yang diutamakan adalah parasimpatis. Maka akan terjadi keluhan hipotensi, sinkop, bradikardi, dan nausea. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap keluhan itu memiliki nilai diagnostik yang sama? Jadi di sini ada meta-analisis yang dilakukan oleh Alexander ini, dia mengumpulkan dari 58 studi yang berkualitas, dan ternyata keluhan radiasi ke lengan kanan dan lengan kiri itu memiliki nilai likelihood ratio yang paling tinggi. Diikuti secara berurutan ke bawah, ada nyeri yang seperti iskemi sebelumnya, ada change dari pattern dari 24 jam yang lalu, ada typical chest pain, itu memiliki nilai likelihood ratio yang tinggi. Menariknya di sini, ternyata any improvement with nitroglycerin itu mempunyai nilai likelihood ratio yang tidak terlalu tinggi, dengan confidence interval yang melewati angka 1. Ini juga dalam penelitian yang sama, menilai dari faktor risiko. Faktor risiko yang paling berpengaruh adanya abnormal prior test, prior stress test, kemudian diikuti peripheral arterial disease, ada prior dari coronary artery disease juga, dengan likelihood ratio yang cukup tinggi. Di sini dilanjutkan ke bagian bawah, ternyata penggunaan rokok, kemudian riwayat keluarga dari coronary artery disease dan obesitas, itu punya likelihood ratio yang tidak terlalu tinggi, dan confidence interval yang melalui angka 1. Dari pemeriksaan fisik yang mendukung dari suspek dari acute coronary syndrome, diantaranya ada hipotensi, ronki paru, dan takipnu atau sesak. Ini juga penelitian yang serupa, review yang dilakukan oleh Jared West, melihat dua systematic review dan satu cohort study. Dengan kesimpulan yang serupa juga, yang paling spesifik adalah radiasi ke lengan kanan dan lengan kiri, diikuti dengan radiasi ke lengan kanan. Untuk merule out dari myocardial ischemia, keluhan seperti pleuritic chest pain, sharp pain, dan pain yang reproduced by palpation.
Nah, apakah ada perbedaan antara kronik dan akut ischemia symptoms? Jawabannya jelas berbeda. Dari guideline sendiri, dari chronic coronary syndrome dengan akut coronary syndrome juga sangat berbeda. Pembeda utamanya adalah dari keluhan. Sejak dari keluhan, kita sudah bisa membedakan apakah ini pasien kronik atau pasien akut. Pada pasien akut, maka keluhan utamanya adalah keluhan unstable angina. Dari penegakan diagnosa akut coronary syndrome, yang kita bisa melihat dari clinical setting, dari keluhan pasien yang bersifat unstable angina, dari gangguan dari EKG, dan dari pengukuran kardiak troponin. EKG di sini juga sangat penting karena harus dilakukan sejak 10 menit dari first medical contact. Dan penggunaan pemeriksaan troponin pun dilakukan dari zero hour saat pasien datang. Ini definisi dari typical dan unstable. Typical sendiri memenuhi tiga kriteria dari nyeri dada yang khas dengan karakteristik dan penjalaran yang khas juga. Kemudian diperberat dengan emosi, exercise, cuaca dingin, atau setelah makan makanan yang berat atau yang dalam jumlah yang banyak, dan diperingan dengan istirahat atau nitrat. Kalau atypical itu memenuhi dua kriteria dari tiga ini, sedangkan non-anginal, istilah non-anginal memenuhi satu kriteria dari tiga ini. Kemudian gejala yang bersifat unstable itu adanya prolong anginal chest pain at rest lebih dari 20 menit, atau new onset angina yang dengan intensitas CCS grade 2 atau grade 3, crescendo angina yang merupakan tanda destabilisasi dari plak sebelumnya dengan intensitas lebih dari CCS grade 3, atau postmyocardial infarction angina. Nah, kita harus berhati-hati terhadap gejala dari atypical, karena kebanyakan pasien yang menderita coronary artery disease itu datang dengan gejala atypical atau non-anginal chest pain. Gejala typical angina presentation itu hanya sekitar 10-15%. Ini penelitian yang kohort yang dilakukan oleh Pamela. Di sini dia melakukan studi diagnosis dan prognosis dari pasien dengan keluhan angina yang dideteksi dengan testing anatomi, CT angiografi, maupun functional testing. Di sini, dari tipikal angina, keluhan tipikal angina hanya 11,8-11,5%, gejala atipikal 77,5-77,9%, non-anginal chest pain 10,6-10,7%. Sedangkan, kebanyakan pasien masih tetap datang dengan keluhan chest pain. Keluhan chest pain dan keluhan sesak masih tetap menjadi dominan. Chest pain proporsinya 71,9-73,6%, diikuti dengan deep snoo dan others. Others di sini itu merupakan gejala angina ekuivalen. Sebanyak 12,2-12,5% dari gejala urutannya seperti demikian, yaitu yang paling sering ada gejala fatigue atau weakness, diikuti arm shoulder pain, palpitation, dizziness, lightheadedness, atau dan yang terakhir yang paling jarang adalah neck or jaw pain. Nah, kita juga... Ya, tinggal satu menit ya, Dr. Evan. Oke, terima kasih. Jadi kita harus waspada antar dengan keluhan dari angina ekuivalen ini. Terutama pada kelompok pasien yang usia tua, wanita, diabetes, CKD, dan demensia. Angina ekuivalen itu bisa dapat berupa nyeri rahang atau shoulder pain tanpa adanya nyeri dada. Ini bisa dipersepsikan sebagai sakit gigi atau ya seperti sakit gigi itu. Kemudian keluhan angina ekuivalennya ada shortness of breath, fatigue, faintness, nausea, burning sensation, rasa panik atau rasa tidak nyaman, restlessness, bisa disertai atau tanpa dari chest discomfort. Kalau angina ekuivalen yang dari ESC 2020 dari NSTEMI itu dideskripsikan sebagai keluhan deep snoo, epigastric pain, dan pain in the left arm. Nah, sebagai penutup, jadi chest pain itu merupakan keluhan yang sering dijumpai di unit gawat darurat. Dan keluhan itu sangat luas dari gejala tadi atypical, typical, non-anginal, dan angina ekuivalen. Untuk menegakkan diagnosa dari ACS tidak cukup hanya dari anamnesa, harus disertai dari pemeriksaan EKG dan biomarker dari jantung. Dan ini sebagai penutup ada kasus, ada 4 kasus yang akan dibahas selama acara webinar ini. Kasus A, wanita 42 tahun dengan keluhan nyeri dada selama 45 menit dan diperingan dengan nitroglycerin tanpa faktor resiko.
Pasien B, laki-laki 74 tahun, datang dengan intermittent dari chest discomfort, burning retrosternal chest pain kurang dari 20 menit dengan riwayat prior MI 3 tahun yang lalu. Pasien ketiga, pasien C ini laki-laki 54 tahun dengan keluhan kehilangan penglihatan, letargi, nausea, vomiting dengan persistent chest pain selama 5 jam dengan faktor risiko merokok. Pasien D yang terakhir, laki-laki 62 tahun, epigastric chest back discomfort selama 2 jam dengan faktor risiko dari NSAID, penggunaan NSAID. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa persepsi chest pain dari setiap pasien itu berbeda-beda dan sangat subjektif. Bahkan ada pasien yang datang dengan tanpa chest pain sama sekali. Kalau berdasarkan anamnesa, maka kita akan susah untuk menentukan mana pasien yang harus yang perlu observasi ketat, mana pasien harus rawat inap, yang perlu intervensi segera, dan mana pasien yang bisa dipulangkan. Karena itu tidak cukup untuk hanya menggunakan anamnesa. Di setting UGD juga, kita tujuan dari kita itu tidak mencari gejala dari typical angina. Yang kita cari adalah gejala dari tanda-tanda unstable angina. Maka kalau kita lengah, kita akan cenderung memperhatikan pasien A dan pasien B karena gejalanya typical angina. Sedangkan kita kehilangan atau kita tidak memperhatikan C dan pasien D. Padahal setelah kalau diikuti dengan pemeriksaan fisiknya, ternyata pasien C itu memiliki vital sign yang tidak stabil, hipotensi dan desaturasi. Nah, maka di sini sekali lagi yang ingin saya tekankan, untuk mendiagnosa ACS kita tidak bisa hanya menggunakan anamnesa. Kita bisa masukkan pasien A, pasien B, tapi kita mungkin bisa memulangkan pasien C dan pasien D, sehingga bisa berakibat fatal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dr. Evan Lucida atas presentasinya yang sangat lengkap dan sangat informatif. Jadi teman sejawat sekalian, ingat ya bahwa chest pain itu tidak selalu angina, dan angina itu adalah bagian dari chest pain. Jadi penting sekali teman sejawat untuk bisa membedakan ciri khasnya, kemudian bisa melihat juga faktor resikonya, dan mengapa beda-beda keluhan antar tiap pasien juga sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Dr. Evan. Ya, kita masuk ke topik kedua dulu, yang akan disampaikan oleh Dr. Henry Susilo, SPJP. Dr. Henry Susilo ini adalah seorang staf KSM Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kepada Dr. Henry Susilo, saya persilahkan menyampaikan materinya. Waktu 20 menit ya, dok, ya. Baik, terima kasih Dr. Isabella. Izin saya share, you know. Apakah slide saya sudah kelihatan, dok? Sudah. Baik. Silakan, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pagi ini kami akan menyampaikan sebuah bahan diskusi tentang gejala-gejala apa yang mungkin kita dapatkan di UGD terkait dengan nyeri dada atau sebagainya yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Evan, yang kaitannya dengan kecurigaan suatu serangan jantung atau acute coronary syndrome. Baik, ini adalah outline yang akan kita bahas. Jadi kami yakin bahwasanya sejawat sekalian yang hadir dalam forum ini adalah sebagian besar teman-teman yang bekerja di lini terdepan atau UGD, di mana teman-teman pasti akan sangat akrab sekali dengan keluhan nyeri dada ketika teman-teman mendapatkan pasien yang datang ke tempat Anda. Bahkan di sini di Amerika saja dikatakan bahwasanya keluhan nyeri dada itu merupakan ranking kedua dari keluhan-keluhan yang masuk di UGD setiap tahunnya. Dan ternyata keluhan nyeri dada ini memiliki spektrum yang sangat luas, termasuk dari etiologi yang bermacam-macam. Termasuk di antaranya sebab dari jantung, dari pembuluh darah, dari paru, bahkan juga dari organ visera. Dan di sini peranan kita adalah penting, terutama di UGD, adalah dengan cepat bisa membedakan apakah nyeri dada ini termasuk dalam golongan left threatening atau tidak. Apalagi sebuah serangan jantung. Sehingga ketika kita mampu membuat diagnosis yang tepat, memberikan terapi awal yang tepat, maka harapannya kita bisa membantu pasien untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas kardiovaskular. Nah, ini ada sebuah data yang menarik. Di sini kita lihat insiden keluhan nyeri dada di Inggris ternyata dari tahun ke tahun ada peningkatan, ya.
dan peningkatannya cukup signifikan. Namun demikian, hari ini berbeda dengan temuan infark miokard dari hasil pemeriksaan lanjutannya. Bahwasanya pemeriksaan lanjutannya menunjukkan insiden infark miokard yang cenderung menurun. Dan di sini kita melihat adanya disparitas antara keluhan dengan fakta atau temuan infark miokard yang semakin lama semakin lebar. Nah, dari sini kita bisa memunculkan sebuah fenomena. Ternyata keluhan nyeri dada yang kita dapatkan di UGD itu tidak serta-merta merupakan suatu acute coronary syndrome ataupun suatu myocardial infarction. Nah, ini adalah kasus tadi yang disampaikan oleh Dr. Evan, di mana ada 4 kasus dengan masing-masing gejala klinis yang berbeda, tanda-tanda vital yang berbeda. Tentu kalau kita melihat masing-masing kasus, kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwasanya oh pasien ini serangan jantung atau penyakit yang lain, dan tentu kita membutuhkan banyak pemeriksaan lanjutan. Setidaknya teman-teman sekalian, kita dalam waktu yang cukup cepat kita bisa mendatangkan ECG. Dari ECG ini cukup membantu ya dalam memilih dan memilah kira-kira pasien ini merupakan gejala yang arahnya pada serangan jantung atau tidak. Terutama kaitannya dengan STEMI, ya, dengan gejala iskemia, kemudian didapatkan ST elevasi, maka disitulah penting bagi kita untuk segera untuk melakukan reperfusi. Jadi kita selalu mendapatkan pasien yang datang ke UGD dengan berbagai keluhan. Tetapi apakah keluhan itu cukup sensitif dibandingkan dengan yang lain? Ini ada sebuah data yang menarik, Dr. Isabella. Bahwasanya di sini ada penelitian yang menghimpun berbagai keluhan yang biasa datang ke UGD. Ya, mulai dari chest pressure sampai dengan keluhan digestif. Dan dibedakan antara pria dan wanita. Dan memang jelas bahwasanya laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, kalau di sini, penelitian ini dilakukan secara prospektif. Dari gejala awal yang didapatkan, kemudian nanti ditentukan apakah dia definit suatu ACS ataukah bukan ACS. Dan ternyata pada perempuan, kebanyakan dari keluhan yang dialaminya itu tidak berbeda antara dia ACS atau bukan. Dan malah di sini yang kita dapatkan pada perempuan itu gejala yang cukup berbeda antara dia ACS atau bukan adalah nyeri pada lengan. Nah, hal ini berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia lebih khas ya. Jadi pembeda antara nyeri dada dan nyeri dada oleh karena ACS atau bukan ACS di sini bisa kita lihat bahwasanya laki-laki bisa mengeluhkan suatu chest pressure, nyeri punggung, sesak, fatigue, atau nyeri dada. Dan hal ini lebih spesifik daripada perempuan. Jadi kalau perempuan kita dapatkan di UGD dengan keluhan tersebut, bisa jadi bukan merupakan suatu ACS. Oleh sebab itu, kita harus melihat tanda-tanda yang lain. Nah, kalau ini adalah data mengenai sensitivitas dan spesifisitas. Kalau kita bandingkan di sini antara perempuan dan laki-laki, maka kalau dilihat dari sensitivity dan spesifisitinya cukup seragam ya. Jadi dari data ini kita bisa mendapatkan keluhan yang sensitif ya. Di antaranya yang mengarah pada ACS adalah berupa chest pressure, chest discomfort atau nyeri dada. Sedangkan yang spesifik justru di sini adalah nyeri pada pundak, kemudian ada berkeringat, palpitasi, nyeri punggung, nyeri pada lengan, dan gangguan intestinal, misalnya berupa mual ataupun muntah. Dan penelitian lain berupa systematic review di sini mendapatkan suatu data yang penting, bahwasanya keluhan itu akan menjadi sensitif ketika onsetnya mendadak dan mempunyai perbaikan ketika diberikan nitroglycerin. Tetapi yang lebih spesifik di sini adalah nyeri yang bisa menjalar ke lengan, ya, kedua lengan atau lengan kanan, dan berkaitan dengan keluhan palpitasi. Sehingga teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan pasien dengan keluhan tersebut di UGD, maka kita tentunya pertama kali harus menilai apakah kira-kira nyeri dadanya ini mengarah pada left threatening atau yang bukan. Kalau mengarah ke left threatening, di sini kita punya acute coronary syndrome, ada aortic dissection, pulmonary embolism, atau esophageal rupture, yang tadi tanda-tandanya sudah disinggung oleh Dr. Evan. Sedangkan yang non life threatening di sini ada beberapa ya diagnosa, di antaranya adalah di sini ada valvular heart disease misalnya pada aortic stenosis atau pada Hockham.
Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan pasien dengan nyeri dada, maka pertanyaan-pertanyaan kita seyogianya bisa lebih spesifik. Di sini ada jembatan keledainya, OPGRST. Bagaimana dengan onsetnya? Bagaimana provokasinya? Kualitas nyerinya? Apakah tajam ya atau pleuritik? Kemudian radiasinya bagaimana? Atau penjalarannya? Lokasi dari nyerinya dan timingnya, terutama di sini adalah durasi atau episode, lalu kapan nyeri itu mulai pertama kali dirasakan. Dan yang penting lagi adalah menanyakan faktor risiko, ya, faktor risikonya di sini. Misalnya laki-laki punya histori dari CAD, diabetes, hiperkolesterolemia, dan lain sebagainya. Dan di sini ada beberapa faktor risiko yang penting kita tanyakan yang bisa meningkatkan sensitivity dari dan specificity. Misalnya ketika pasien itu adalah laki-laki, kemudian punya riwayat hipertensi, maka dia lebih sensitif ke arah ACS. Dan kalau misalnya pasien tersebut membawa hasil atau pernah dilakukan pemeriksaan kardiovaskular sebelumnya dengan hasil abnormal, kemudian ada riwayat PAD, ada riwayat stroke misalnya, atau pernah melakukan CABG, maka data ini bisa meningkatkan spesifisitas dari suatu ACS. Nah, ditambah lagi kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan fisik, didapatkan adanya suatu hipotensi, adanya non-HI ya, yang menandakan suatu acute heart failure, kemudian takipne dan takikati, maka hal-hal ini bisa meningkatkan kecurigaan kita terhadap suatu ACS. Nah, teman-teman sekalian, rangkuman dari semuanya itu, ketika kita mendapatkan data kemudian dari klinisnya pasien dipsne, aritmia, ada riwayat ARES, kemudian faktor risikonya ada, dengan nyeri dada yang khas yang tadi sudah disampaikan, maka ini merupakan high probability untuk suatu ACS. Lalu, tadi sudah disinggung oleh Dr. Evan tentang berbagai macam keluhan angina yang biasa kita tanya di poli. Ya. Apakah anginanya suatu tipikal, atipikal, non-anginal, kemudian kita menghitung positif probability-nya berapa, maka seharusnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak banyak kita tanyakan di UGD, dan kita bisa lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada kondisi unstable. Misalnya nyeri dadanya itu prolong pada saat istirahat dengan durasi lebih dari 20 menit, angina yang baru saja dirasakan atau de novo, ya, dengan kualitas CCS2-3, kemudian crescendo angina atau anginanya semakin memberat daripada angina yang pernah dirasakan sebelumnya, lebih sering dan thresholdnya lebih rendah, serta merupakan suatu post-MI angina. Dan ketika pasien itu membuka pintu, gitu ya, kita bisa melihat wajahnya. Wajah dari pasien-pasien dengan sindroma koroner akut, ya, tampak dia cemas, kemudian bisa disertai dengan berkeringat, ya, kemudian ada sesaknya, bahkan bisa disertai dengan mual muntah. Kemudian tangannya di sini, kalau nyerinya banget bisa sampai memegang dadanya, dirasakan menjalar ke rahang, kemudian bisa di lengan, baik kanan maupun kiri, ya, hingga ke ujung dari jari-jari. Ya. Kemudian rasa sensasi dari nyerinya seperti dijepit seperti ini, atau seperti diikat, atau seperti ditindih benda padat. Bahkan kadang-kadang kita sudah mendapatkan pasien dalam kondisi yang kolaps atau koma. Lalu, apakah simptom dan ECG saja cukup untuk mendiagnosis suatu ACS, dan bagaimana bila dibandingkan dengan pemeriksaan troponin saja? Cardiac marker mempunyai peranan yang penting, tetapi ketika cardiac marker kemudian digabung dengan pemeriksaan klinis, baik dari simptom maupun pemeriksaan klinis ECG yang ada, maka dia bisa meningkatkan sensitivity dan spesifisitinya. Nah, sejauh sekalian, modalitas yang paling mudah Anda dapatkan ketika ada di IGD paling cepat adalah dengan melakukan pemeriksaan ECG. ECG 12 lead ini adalah merupakan first-line diagnostic tool yang harus dilakukan dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan idealnya bahkan ketika Anda sedang ada di luar rumah sakit, jaga gitu, misalnya di suatu kondisi, ya, kita bisa melakukan perekaman ECG pada first contact, jadi sebelum sampai pasien itu datang ke rumah sakit, idealnya. Namun demikian, terkadang pada kondisi yang NCADS, kita bisa mendapatkan gambaran ECG yang kira-kira setengah, sepertiganya adalah normal.
tanpa adanya suatu ST depresi, tanpa adanya suatu transient ST elevasi, dan tanpa adanya perubahan dari segmen ST. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mendapatkan gambaran ischemia inkonklusif, tetapi pasiennya simptomnya khas ke arah ischemia dan ongoing chest pain, maka kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan perekaman pada lead lain, misalnya di sini pada V7, V9, untuk melihat adanya oklusi pada LCX atau pada segmen sebelah kanan, V3R dan V4R. Dan ketika pasien datang dengan simptom khas ischemia, kemudian ECG-nya ada persisten ST elevasi, maka kita dengan PD mendiagnosis sebagai STEMI, maka hal ini tidak boleh menunda kita untuk segera dikonsulkan untuk dilakukan reperfusi segera. Dan satu hal lagi, pada pasien-pasien dengan ongoing myocardial ischemia dengan gambaran LVDT, kemudian hal ini bisa kita setarakan dengan STEMI, sehingga kita mengikuti algoritma STEMI. Namun demikian, pada kondisi LVVP yang hemodinamiknya stabil, maka di sini kita membutuhkan data tambahan berupa cardiac marker. Sejauh sekalian, di sini ada gambaran STEMI berupa ST elevasi, dan ini thresholdnya kita bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika kita mendapatkan suatu new LVVT, kemudian ST elevasi pada segmen posterior maupun RT, dan STEMI di sini gambarannya bisa berupa ST depresi, kemudian persisten T inversi, dan gambaran ECG yang normal. Sekali lagi, kita tidak bisa berpatokan pada gambaran ECG normal. Ini serta-merta kita bisa rule out suatu kemungkinan AVS. Dan ada gambaran ECG-ECG yang khas untuk kondisi ischemia. Misalnya di sini ada the winter sign, ya, the winter sign, gambarannya seperti ini. Jadi setelah R, kemudian di sini ada depresi, kemudian T-nya tinggi, kemudian ada gambaran Whelan berupa bifasik seperti ini, maka kita perlu mengkorelasikan dengan klinis pasien, kemudian kita periksa cardiac markernya. Dan ada juga gambaran-gambaran ST elevasi yang tidak selalu merupakan suatu STEMI, jadi ada banyak di sini. Di antaranya adalah suatu acute pericarditis, kemudian gangguan dari early repolarisasi, kemudian adanya suatu gambaran LVH, dan ini merupakan gambaran-gambaran ECG yang mungkin kita dapatkan dengan gambaran ST elevasi, dan di sini masih banyak lagi. Baik, simptom ECG itu penting pada STEMI, tapi untuk NSTEMI kita tetap perlu bantuan untuk memeriksa cardiac marker. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan pasien dengan STEMI, maka sesungguhnya secara patologi dia total oklusi seperti ini, ya. Jadi suatu lesi yang stenotik seperti ini, kemudian terjadi plaque rupture, kemudian terjadi suatu total oklusi, maka ini bisa menyebabkan suatu myocardial impact. Dan gambaran ECG seperti ini, dan tentu akan menjadi rilis dari cardiac marker sesuai dengan waktunya. Nah, ini berbeda dengan NSTEMI atau NSTACS, ya. Patologinya sama, terjadi suatu plaque rupture, tetapi di sini masih ada celah di mana darah masih bisa melewatinya. Sehingga gambaran ECG-nya yang mungkin bisa kita dapatkan adalah suatu T-inversi atau ST-depresi, dan bahkan kadang-kadang bisa normal. Sehingga kita membutuhkan suatu data cardiac marker untuk melakukan risk stratifikasi. Nah, waktunya tinggal 3 menit ya, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Jadi di sini peranan dari cardiac marker sangat penting untuk mendiagnosis suatu MI, ya, apakah ada kenaikan atau penurunan dengan tambahan-tambahan gejala berikut. Tadi sudah disampaikan Dr. Evan berupa simptom ischemia, kemudian gambaran ECG khas ischemia, hipatologis, adanya loss of viability dari myocardium, kemudian ditemukan adanya suatu trombus pada pemeriksaan coronary angiography. Baik, ECG harus kita periksa dalam kurang dari 10 menit. Ketika kita mendapatkan suatu STEMI, maka kita tidak perlu menunggu hasilnya. Maka hal ini sudah cukup bagi kita untuk mengkonsulkan untuk segera dilakukan reperfusi. Namun demikian, ketika kita mendapatkan gambaran ECG yang non-elevasi, maka di sini penting kita melakukan pemeriksaan cardiac marker untuk membedakan apakah dia suatu unstable angina atau NSTEMI.
Jadi teman-teman sekalian, ketika di UGD kita mendapatkan pasien dengan chest pain, kemudian gejalanya itu kita curiga suatu iskemia, maka kita lakukan ECG, kemudian ketika didapatkan ST elevasi, maka definitif suatu STEMI. Kemudian ketika gambarannya adalah LPPP, kemudian nyerinya persisten, tidak membaik dengan pemberian nitrat, maka kita bisa mempertimbangkan melakukan tata laksana pasien sesuai dengan STEMI. Sedangkan kalau kita mendapatkan gambaran ECG normal atau perubahan abnormalitas pada segmen ST atau T, maka di sini kita perlu melakukan pemeriksaan cardiac marker dan nanti akan dibahas lebih panjang lebar oleh Dr. Christian. Nah, kita punya satu sistem scoring sebetulnya di sini ya, ada heart score misalnya. Jadi di sini heart score atau heart pathway dengan EDAX score ini ketika ditambah dengan parameter cardiac troponin, ini kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita untuk merule out kemungkinan suatu ACS, sehingga kita bisa melakukan early discharge pada pasien. Komponen dari heart score adalah sebagai berikut. Ini heart itu singkatan dari history, ECG, age, risk factors, dan troponin. Nah, ini mudah sekali, tidak perlu kita hafalkan parameter-parameternya, tapi Anda bisa dengan mudah membuka aplikasi ini pada smartphone Anda. Ketika kita mendapatkan skornya kurang dari sama dengan 3, maka artinya miss, risiko mayor adverse cardiac event dalam satu bulan adalah sekitar 0,2%. Dan ketika ini kita kombinasi dengan cardiac troponin, maka kita bisa mempertimbangkan untuk early discharge dari pasien yang ada di UGD. Jadi ini adalah ringkasannya. Baik, dokter. Ini adalah ringkasannya. Ketika kita mendapatkan pasien dengan gejala iskemia, kita lakukan ECG, kemudian kita lakukan heart score. Di sini ketika nilainya kurang dari sama dengan 3, maka kita bisa mendapatkan kadar troponin untuk kita bisa lakukan early discharge. Jadi ketika kita mendapatkan pasien dengan ACS, maka di sini antiplatelet menjadi satu hal yang penting. Kita bisa memberikan loading aspirin 300 mg dikunyah, kemudian kita lanjutkan dengan 80 mg. Sedangkan untuk pemberian V2Y12 inhibitor, kita perlu diskusi dengan SPJP terkait dengan rencana tindakan selanjutnya apa. Apakah akan dilakukan tindakan invasif dalam waktu segera ataukah tidak, karena strategi untuk masing-masing berbeda. Ketika pasien dilakukan tindakan konservatif, maka kita bisa memberikan TAPT di awal. Baik, sebagai kesimpulannya, Dr. Isabella, kita seringkali mendapatkan pasien berawal dari simptom, tapi simptom saja ternyata tidak cukup kuat untuk membantu kita mendiagnose suatu ACS. Kita membutuhkan ECG, kemudian cardiac marker. Tetapi ketika kita mendapatkan simptom dan ECG yang mengarah pada STEMI, maka kita tidak perlu menunggu cardiac marker. Sehingga tindakan reperfusi bisa segera dilakukan. Heart score, ketika nilainya kurang dari sama dengan 3 disertai dengan cardiac troponin yang rendah, maka kita cukup pede untuk bisa melakukan early discharge patient. Dan jangan lupa ketika kita mendapatkan pasien dengan ACS, maka kita di UGD bisa segera untuk melakukan loading aspirin. Tetapi untuk P2Y12 inhibitor, kita perlu diskusi dulu dengan SPJP terkait dengan rencana tindakan apa yang akan dilakukan. Saya kira demikian, Dr. Isabella. Terima kasih. Mohon maaf waktunya agak molor sedikit. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Dr. Henry Susilo lengkap sekali ya. Bagaimana kita memanage dari chest pain pada saat kita lagi di UGD. Saya ingat banget tadi pesannya, baik dari Dr. Evan maupun dari Dr. Henry juga, fokus di keluhan unstable di setting akut ya dok ya. Tidak lagi menanyakan keluhan-keluhan kronis atau tipikal-atipikal kalau misalnya kita ada di setting akut. Jadi kita akan memasuki ke topik yang ketiga. Sebelumnya kepada para peserta, tetap menonaktifkan mikrofon ini dan tetap mengikuti acara ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom Q&A. Topik yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Christian Pramudita, SPJP. Dr. Christian ini merupakan staf KSM Kardiologi Kedokteran Vaskular RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Saya tidak berlama-lama lagi ya, Dr. Christian. Silakan menyampaikan materinya selama 20 menit. Baik,
Terima kasih, Dr. Isabella. Selamat pagi kepada para peserta webinar Erlangga Cardiovascular Education Series. Saya dengan Dr. Christian. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul HS Troponin. Oke, jadi ini adalah milestone perjalanan daripada cardiac marker, di mana pada saat tahun 1950 itu mulai dikenal ada namanya AST. AST ini adalah suatu pemeriksaan yang kita kenal dengan SGOT, di mana sebenarnya kalau AST atau SGOT ini ya jelas dia sangat tidak spesifik untuk otot jantung. Kemudian dalam perjalanannya mulai dikenal ada yang namanya total kreatinin kinase, CKMB, kemudian tahun 1980 ada CKMB dengan pemeriksaan imunoassay. Kemudian di tahun 1990 mulai dikenal yang disebut dengan troponin. Tahun 1990 awal ini mulai muncul early generation daripada cardiac troponin, hingga ke tahun 2000-an itu sampai ke fourth generation, bahkan ada yang fifth generation. Dan untuk hari ini sudah mulai 2015 ke atas mulai dikenal penggunaan high sensitivity troponin. Nah, HS troponin ini ya, cardiac troponin ini merupakan tool yang sentral yang dipakai dalam menegakkan suatu myocard infarct, di mana dia dimasukkan ke dalam definition myocard infarct baik oleh Asosiasi Jantung Eropa maupun Amerika. Nah, sedikit tentang troponin. Jadi troponin ini merupakan suatu protein yang ada di dalam otot jantung, di mana troponin itu sebenarnya ada tiga bentuk, ada yang troponin I, ada yang troponin T, ada yang troponin C. Nah, pada dasarnya troponin ini tuh fungsinya sama, mau yang T dan I ini kurang lebih sama, fungsinya sama, yaitu mereka berfungsi untuk mengikat kalsium di dalam otot jantung, di mana kalsium ini digunakan oleh aktin dan miosin untuk berkontraksi sehingga untuk saling berikatan sehingga otot jantung bisa berkontraksi. Kemudian tadi sudah dijelaskan Dr. Evan, ini sebenarnya hanya milestone definition daripada myocard infarct, di mana sebelum tahun 1990 kita masih menggunakan kriteria WHO, di mana kalau kriteria WHO itu untuk myocard infarct itu ada tiga, ada simptom, ada kriteria ECG, ada kriteria cardiac marker, di mana dua kalau dari tiga kriteria ini positif, kita sudah bilang pasien ini suatu myocard infarct. Ternyata di tahun 2000-an sudah mulai ada perubahan, apalagi mulai tahun 2005 ke atas, kita sudah mengenal ada yang disebut dengan universal definition of myocard infarction. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa suatu myocardial infarction itu adalah suatu kejadian yang disebabkan karena myocardial injury, dengan adanya bukti iskemia, di mana bukti iskemia itu ditandai dengan adanya rise or fall daripada cardiac troponin. Jadi cardiac troponin itu sentral. Jadi harus ada pemeriksaan cardiac troponin baru kita tambahkan gejala, apakah ada symptoms, apakah ada perubahan iskemia pada ECG, apakah ada patologi Q wave, kemudian apakah ada imaging, apakah ada new regional wall motion abnormality, atau pada pemeriksaan identifikasi secara NGO dan autopsi kita dapatkan adanya trombus. Jadi di sini terlihat sekali bahwa peran troponin itu sangat penting. Nah, sedikit membahas tentang troponin. Jadi apa yang penting dari troponin, pemeriksaan troponin pada myocard infarct? Yang terpenting adalah timing pengambilan sampling daripada pemeriksaan kadar troponin. Kalau misalnya sekarang ada orang dengan chest pain, kemudian kita melakukan pemeriksaan troponin pada very early, kemungkinan nilainya masih dalam batas normal. Jadi sehingga terkadang untuk melakukan pemeriksaan troponin itu perlu serial, nggak bisa cuma satu kali. Jadi kalau misalnya sekarang gejalanya ada, ECG-nya kurang lebih mendukung, tapi terkadang troponinnya normal, yaitu butuh dilakukan pemeriksaan serial. Nah, apa sekarang bedanya antara yang konvensional troponin dengan yang high sensitivity troponin? Jadi di sini ini dari ESC non-STEMI guideline tahun 2020 menyebutkan bahwa pemeriksaan konvensional assay dengan high sensitivity, perbedaan yang paling signifikan itu adalah ini adanya 19 percentile upper reference level, di mana kalau yang konvensional mereka itu nggak punya cut off yang pasti apakah ini normal atau patologik atau likely pathological atau memang patologis. Tapi kalau yang untuk HS troponin, high sensitivity assay, itu mereka sudah punya cut off 19 percentile. Jadi apa sih yang dimaksud dengan 19 percentile upper reference level? Itu adalah sebuah label yang diberikan oleh manufaktur yang membuat produk ini, di mana kalau ada orang normal diperiksakan troponin tanpa gejala, ya nilainya kurang lebih di bawah
kurang lebih berada di bawah 99 persentil ini. Jadi cut-off-nya itu bisa bervariasi antara 10 sampai 20 gitu. Jadi kalau misalnya ada orang normal diperiksa populasinya sama gitu ya, kurang lebih ya di bawah 10 sampai 20 ini gitu. Nah, dianggap patologis kalau untuk AS troponin nilainya bisa sampai 50 atau bahkan tinggi sekali sampai 100, itu bisa dianggap sudah bisa dianggap suatu myocardial infarction. Nah, kembali ke algoritma ini yang tadi sudah diterangkan juga oleh Dr. Henry. Ketika kita sudah mendapatkan chest pain, kemudian kita sudah mendapatkan kriteria ECG, tapi kita nggak yakin dengan ECG-nya atau memang ECG-nya ada tanda ST depresi, kita bisa melakukan pemeriksaan HS troponin. Nah, tadi sudah disebutkan HS troponin itu kalau dia negatif, di bawah nilainya di bawah 99 persentil, upper reference level, itu kita bisa langsung melakukan rule out myocard infarct. Tapi nanti kalau misalnya kita nggak yakin ini kita bisa rule out, ya nanti kita perlu melakukan pemeriksaan serial, sehingga kita perlu observasi terlebih dahulu pasiennya, kita recheck, baru kita tentukan apakah dia memang bisa kita discharge atau ternyata memang pasien ini adalah pasien myocard infarct. Nah, ini adalah gambaran semakin tinggi value daripada HS troponin, maka memang semakin mendukung terjadinya suatu MI. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau nilainya 5, ini berarti kemungkinan healthy individual dengan negative predictive value-nya sampai 99%. Jadi 99 percentile upper reference level itu punya referensi. Kalau memang kita merule out, berarti 99% most likely bukan suatu acute coronary syndrome. Tapi kalau dia meningkat, yaitu kira-kira 65-70% dia suatu acute coronary syndrome. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau nilainya 50 tadi, seperti dia estroponin, itu memang bisa merupakan suatu MI. Semakin tinggi nilainya, 100, ini MI. Kalau dia sampai ribuan, itu biasanya MI-nya yang sangat luas, atau kita harus pikirkan ada yang lain, bisa miokarditis, stress cardiomyopathy, atau critical illness. Kalau tinggi banget, itu kemungkinannya dua, bisa very large MI atau miokarditis. Nah, jadi ini adalah klinis impact klinis penggunaan HS troponin dibandingkan dengan troponin. Jadi kalau kita bandingkan antara troponin dengan HS troponin itu punya negative predictive value yang lebih tinggi dibandingkan troponin. Jadi kalau misalnya kita menggunakan HS troponin, kita lebih bisa merule out suatu acute coronary syndrome lebih baik ketimbang kita menggunakan troponin. Kemudian kita juga bisa menurunkan troponin blind interval. Jadi maksudnya adalah terutama di fase-fase early. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan di fase early dengan troponin, mungkin nilainya masih belum mencapai cut-off yang diharapkan, sehingga butuh pemeriksaan yang serial. Tapi kalau menggunakan HS troponin, kita lebih bisa mendeteksi lebih awal, sehingga tentunya kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, tata laksananya pasti lebih baik juga. HS troponin ini mempunyai nilai 4% absolute dan 20% relative increase pada kasus yang type 1 MI, di mana tadi sudah dijelaskan Dr. Evan, type 1 MI itu adalah terjadinya rupture, terjadinya rupture sehingga menyebabkan suatu myocard infarct dibandingkan kejadian unstable angina. Kalau misalnya ada meningkat dua kali lipat daripada upper reference level, itu biasanya yang type 2 MI, tapi sama-sama merupakan suatu acute coronary syndrome. Nah, kalau HS troponin itu kita juga bisa interpretasikan secara kuantitatif, di mana kalau peningkatan 5 kali lipat daripada upper reference level itu mempunyai positive predictive value 90% untuk terjadinya acute type 1 MI gitu. Tapi kalau dia meningkatnya cuma sekitar 3 kali lipat, itu kira-kira positive predictive value yang kira-kira 50-60%. Ya intinya kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan troponin terus dia di atas 3 kali lipat daripada upper reference level, ya most likely pasien kita memang acute myocard infarct gitu. Nah, rising or falling cardiac troponin itu bisa membedakan apakah ini MI atau dia suatu cardiac myosit atau dia suatu chronic cardiomyosit damage gitu. Jadi maksudnya rise and fall di sini adalah kalau misalnya kita melakukan suatu pemeriksaan ketika baseline pemeriksaan itu masih di bawah 99 persentil, kemudian kita nggak yakin, kita kok klinisnya orang ini sepertinya ACS ya, kita bisa melakukan pemeriksaan kedua. Nah, kalau pemeriksaan kedua ternyata rise di atas 99%, maka dia suatu myocard infarction. Nah, yang dimaksud dengan fall itu adalah sama. Kalau misalnya kita cek pertama kali, ternyata nilainya
di atas 99 persentil. Terus yang kedua turun, tapi turunnya di bawah 99 persentil. Apakah itu tetap dianggap menyebabkan infak? Jawabannya iya. Jadi harus ada salah satu pemeriksaan marker secara serial yang di atas 99 persentil, baru kita bisa bilang pasien ini adalah confirm ACS. Tapi kalau misalnya kita cek zero hour pada saat pertama kali kita cek hasil cardiac marker high troponinnya normal, kemudian kita cek kali kedua masih di bawah 99 persentil, ya, itu kita bisa melakukan pemeriksaan yang lanjutnya, apakah imaging, stress test, dan sebagainya. Nah, jadi ini hanya perbedaan cut off saja. Jadi kalau di tahun 90-an troponin itu value-nya nilainya tinggi dengan jamnya itu 6 sampai 12 jam baru dia bisa positif terdeteksi. Di tahun 2000-an cardiac troponin ini sudah lebih baik karena dalam 6 jam dia sudah bisa mendeteksi suatu kejadian myocard infarct. Di tahun 2010-an ya kira-kira 2015 itu muncul yang namanya HS troponin di mana kita bisa mendeteksi lebih early yaitu di bawah 3 jam dengan nilai yang enggak setinggi troponin yang generasi yang sebelumnya. Ya ini sama gambaran kurvanya di mana kalau di tahun 90-an ya value troponin harus segini dengan jam yang 6 sampai 8 jam baru dia bisa terdeteksi. Sedangkan high sensitivity assay itu biasanya kurang dari 4 jam, kurang dari 3 jam kita sudah bisa mendeteksi adanya suatu acute coronary syndrome gitu. Nah, apakah sekarang acute coronary apakah sekarang HS troponin yang meningkat itu sudah pasti suatu acute coronary syndrome? Ternyata bukan. Itu bisa saja tanda-tanda terjadinya suatu myocardial injury di mana penyebab myocardial injury itu bisa bermacam-macam, ada tachyarrhythmia, ada heart failure dan sebagainya. Ini kalau yang di bold ini artinya kejadian-kejadian yang sering meningkatkan nilai HS troponin. Kalau yang tidak di bold itu biasanya yang lebih jarang terjadi yang lebih jarang meningkatkan kejadian yang lebih jarang menyebabkan meningkatnya HS troponin. Nah, ternyata selain kejadian-kejadian tadi, ini ada satu research ya, ada satu pemantauan. Jadi kalau pada kasus yang low risk, jadi gini, sebaiknya teman-teman mengetahui tools yang digunakan di senternya masing-masing. Jadi ternyata setiap tools itu punya cut off yang berbeda-beda. Bahkan ada perbedaan juga antara jenis kelamin. Jadi kalau yang untuk male dan female itu kadang-kadang cut off alatnya itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di sebuah center, sebaiknya tahu center tempat teman-teman bekerja ini apakah menggunakan jenis yang mana, speknya seperti apa. Jadi kita tahu nanti cut off-nya seperti apa juga. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini pada pria dan wanita itu cut off-nya berbeda. Pada pasien yang kalau yang mengalami iskemik, no iskemik jelas lebih tinggi dibandingkan pasien yang maksudnya cut off-nya berbeda antara yang mengalami iskemik maupun yang tidak mengalami Untuk diabetes cut off-nya lebih rendah. Maksudnya itu kalau misalnya dia punya diabetes, artinya cut off-nya lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak punya diabetes. Ini sebaiknya teman-teman nanti juga tahu dan ini tergantung daripada tools yang dipakai. Nah, selain tadi kondisi klinis, ternyata usia itu juga mempengaruhi performa daripada cardiac troponin. Tadi kalau disebutkan Dr. Evan, cut off-nya 75, dan sesuai dengan jurnal ini, sesuai dengan ESC 2020, mereka juga menggunakan hati-hati memeriksaan troponin pada pasien yang umur 75 tahun. Nah, kalau teman-teman ingat tadi di gambar yang sebelumnya, kita katakan HS troponin itu dikatakan patologik, itu kalau nilainya kira-kira meningkat 5 kali lipat, ya katakanlah 50 cut off-nya. Nah, kalau di usia 75 tahun, ini bisa dilihat di sini, 75 tahun ke atas itu cut off-nya itu nggak sampai 50. Jadi dia mungkin di sini sudah mengalami suatu myocard infarction, tapi memang HS troponinnya nggak setinggi yang kalau pasiennya muda. Jadi hati-hati memeriksakan HS troponin pada usia tua, karena ya cut off-nya dia baseline-nya, batasnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang lebih muda usianya. Nah, ini adalah algoritma ST non-STEMI tahun 2020. Jadi kalau misalnya kita menentukan suatu pasien dengan acute chest pain atau kita curigai dengan dengan ACS, kita bisa melakukan pemeriksaan troponin. Nah, pemeriksaan troponin ini kita berpikirnya dua dulu. Apakah dia very low, atau dia high? Nah, kalau misalnya dia very low, misalnya nilainya tadi di bawah 5, gitu, itu kita bisa langsung merule out pasien ini. Ketika kita bisa rule out, kita lihat, kalau memang kita yakin gejalanya nggak ada mengarah ke acute coronary syndrome, kita bisa discharge. Tentunya setelah di-discharge, kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih advance, apakah stress test, CTA, atau angiografi, dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah cek nih, ternyata kok nilainya low ya, nilainya masih di bawah 99 persentil.
kita mau ulangi deh, gitu. Saya mau melakukan serial. Kapan kita melakukan serial? Yang paling ideal kita melakukan pemeriksaan serial adalah 1 jam berikutnya. Jadi, zero hour and one hour strategy. Jadi, zero hour dan one hour kita periksa. Kita lihat deltanya berapa. Apakah dia meningkatnya banyak, atau nanti ada cut-off-nya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kalau ternyata deltanya ini sudah lebih tinggi daripada cut-off yang ditentukan, ya kita bisa merule in bahwa ini adalah suatu acute coronary syndrome. Tapi kalau ternyata dia zero one hour strateginya, dia cut deltanya, ya perbedaannya kurang dari cut-off yang ditentukan, ya kita bisa rule out pasien ini. Nah, misalnya kita sudah cek zero hour, kita sudah cek one hour, tapi kok kayaknya pasien ini adalah pasien ACS ya? Kapan kita melakukan pemeriksaan troponin serial yang ketiga? Dilakukan pada jam ketiga. Jadi kalau kita cek, kita bisa melakukan zero, kita cek one hour, kita masih nggak, hasilnya masih belum konklusif, kok kayaknya gejalanya positif tapi markernya negatif, kita bisa cek jam ketiga. Nah, setelah jam ketiga ini, kalau memang negatif, ya kita bisa melakukan discharge. Tapi tentunya dengan jangan lupa, kita tetap perlu melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendiagnosa apakah ini suatu, memang ada problem di koroner atau tidak. Tapi kalau memang misalnya dia zero, one hour-nya dia deltanya lebih tinggi daripada cut-off yang sudah ditentukan, kita bisa merule in dia untuk dimasukkan ke dalam CCU untuk tentunya mendapatkan tata laksana yang lebih lanjut. Tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau kita bisa merule out, berarti 99% most likely ini bukan suatu acute coronary syndrome. Kalau dia kita rule in, berarti kira-kira 70-75% pasien ini adalah suatu acute coronary syndrome. Nah, ini adalah cut-off-nya. Jadi, yang tadi saya sebutkan di awal, teman-teman perlu tahu, ternyata brand HS troponin ada macam-macam. Ada Alexis, ada Architect, ada Centaur, ada Access, Clarity, dan sebagainya. Nah, mereka punya cut-off yang berbeda-beda setiap alat. Jadi, misalnya, kalau kayak yang paling atas yang Alexis ini. Jadi, kalau dia dikatakan very low, kalau dia nilainya kurang dari 5. Nah, kalau low, itu kurang dari 12. Nah, misalnya kita dapat pasien, kita cekkan kardiak troponinnya, misalnya nilainya 9 menggunakan HS troponin Alexis. Kemudian, tapi kok pasien ini simptomnya kita lihat ACS ya, gitu. Nah, kita lakukan pemeriksaan zero one hour algorithm. Nah, zero one hour algorithm ini kita lihat kalau dia value-nya, deltanya kurang dari 3, berarti kita bisa rule out pasien ini. Tapi kalau ternyata dia zero one hour algoritmnya lebih dari 5 cut off deltanya dan nilainya ini juga di atas dari 90 persentil, maka kita bisa merule in pasien ini suatu acute coronary syndrome. Nah, tadi di algoritma yang depan itu kan kita dibilang kalau misalnya di atas 10 di bawah 10 itu kira-kira masih normal, dianggap patologis kalau dia 5 kali lipat di atas apa reference level. Ternyata enggak semua brand seperti itu. Ada beberapa brand yang kalau kayak dilihat di sini, misalnya kayak yang punyanya Vitros ini, yang punyanya Clarity ini, dia di atas 30, dia sudah termasuk high risk terjadinya suatu acute coronary syndrome. Jadi tergantung alat yang kita pakai. Jadi sebaiknya teman-teman di center masing-masing mengetahui alat yang dipakai. Nah, ini adalah strategi yang zero hour dan one hour. Ada juga strategi yang zero hour dan two hour. Jadi di sini maksudnya kita bisa cekkan jam pertama atau jam ke nol kita cekkan sampling dengan jam pertama. Tapi kalau misalnya ternyata lab kita nggak memungkinkan, alat kita butuh running lebih lama. Intinya kalau misalnya kita nggak memungkinkan cek di jam ke 0 dan jam ke 1, kita bisa melakukan pemeriksaan 0 to hour. Nah, ini sama sih caranya, cuman beda di jamnya aja. Cuman untuk yang 0 to hour ini, referensinya nggak sebanyak yang 0 one hour. Jadi di sini itu kita bisa lihat ke kardiak troponin itu, semuanya HS troponin itu berlomba-lomba untuk mendeteksi lebih awal. Gitu. Nah, bagaimana dengan rekomendasinya? Jadi rekomendasinya kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan HS troponin itu, harus sebaiknya idealnya selesai dalam waktu 60 menit setelah blood sampling. Dan yang direkomendasikan adalah zero hour dan one hour algorithm. Kalau memang kita sanggup, center kita sanggup melakukan zero hour dan one hour algorithm. Tapi kemudian kalau misalnya dari zero hour dan one hour algorithm ini kita masih inkonklusif, kita bisa melakukan pemeriksaan pada jam yang ketiga, di mana ini semua rekomendasinya kelas 1B. Nah, sebagai alternatif daripada zero hour dan one hour algorithm, kita bisa menggunakan zero hour dan two hour algorithm, tergantung daripada tempat kita mampu nggak melakukan zero hour, one hour gitu. Alatnya waktunya mampu semenit nggak lagi ya, Dok?
Oke. Ya, seperti itu. Jadi, ternyata troponin itu, HS troponin itu juga, ya tadi sudah disebutkan juga, dia mempunyai peran di dalam scoring. Jadi, MoSCOR TIMI, HardScor, Amerika dan New Zealand, AHCPR, itu semuanya menggunakan HS troponin sebagai cardiac markernya. Nah, ini, nah ternyata HS troponin itu juga punya peran selain untuk diagnostik, dia juga punya peran untuk menentukan prognosis. Jadi kalau misalnya kita melihat, ini ada satu jurnal ya, jadi jurnal ini tuh menilai prognostik daripada HS troponin, di mana kalau dia nilainya lebih tinggi dari 5, itu cardiac death-nya juga tinggi dibandingkan yang kalau dia value-nya di bawah 2 atau di bawah 5. Jadi semakin tinggi kadar suatu HS troponin, 30 days mortality-nya dan 12 month cardiac death-nya juga semakin lama semakin meningkat. Waktunya sudah habis, dok. Ya, ini algoritma. Oke, ini algoritma seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ini tata laksananya. Kalau nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Yusuf. Jadi kalau misalnya kita dapatkan pasien dengan peningkatan cardiac marker, ya dia most likely suatu high risk end stage. Kemudian dari slide ini, pemerintah langsung masuk ke conclusion. Jadi sebagai di conclusion, yang kita harus ketahui adalah tools-nya yang kita pakai. HS troponin itu direkomendasikan karena dia mempunyai sensitivity yang lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan yang lain. Direkomendasikan penggunaan 0 hour dan 1 hour algorithm, tapi kalau nggak bisa kita pakai 0 hour dan 2 hour algorithm, kalau kita masih nggak yakin, kita bisa melakukan pemeriksaan di jam ketiga. Ya, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Oh, ini sorry, ini ada kasusnya yang tadi ya. Ini jadi kalau kasus yang tadi ini sudah disebutkan oleh Dr. Henry, ini ada pemeriksaan cardiac markernya di mana. Sebenarnya kalau ada pemeriksaan cardiac marker, ya kita bisa menentukan apakah dia ini suatu NSTACS yang low risk, high risk, dan very high risk. Nanti, dan ini ada satu lagi yang kita masih belum tahu ini kenapa, karena dari gejalanya, chest pain-nya nggak terlalu, ya ada chest pain, kemudian ECG-nya nggak terlalu meningkat, tapi HS troponin ini tinggi sekali. Nanti ini mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Yusuf. Mohon. Ya. Oke. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf, Dr. Isabella, waktunya molor. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak ya, Dr. Christian. Waktunya molor cuma 2-3 menitan, tapi yang disampaikan padat dan penting banget, jadi saya nggak mau nyelak juga. Dan semuanya lengkap banget ya, apalagi mengenai si HS troponin ini. Mungkin nanti pada saat pembahasan sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta mengenai bagaimana kita mengimplementasikan pemeriksaan ini, mungkin di aku setting di UGD masing-masing. Kita masuk ke pembicara terakhir dulu ya. Pembicara terakhir akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusuf, PhD, SPPD, SPJPK. Beliau ini merupakan staf di KSM Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Saya tidak berlama-lama lagi, Dr. Muhammad Yusuf dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. 20 menit, dok, tapi kalau misalnya memang lebih, diampuni, dok. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, moderator, dan pemateri yang menyiapkan acara ini begitu rapi. Topik yang diamanahkan kepada kami hari ini adalah reperfusion dan revaskularisasi pada acute coronary syndrome. Apa sih bedanya dan bagaimana cara memilih? Kami juga minta izin melanjutkan kasus yang sudah disajikan oleh Dr. Evan, Dr. Christian, dan Dr. Henry. Kita akan ceritakan bagaimana kardio dan interventionist merespon terhadap konsultasi yang dilakukan oleh teman-teman dari UGD. Agar sistematis, kami membagi menjadi 3 topik utama, yaitu reperfusi dan revaskularisasi, kemudian apa itu populasi non-CACS, dan kenapa populasi ini begitu spesifik dan terus terang lebih challenging dibandingkan STEMI. Dan kami memberikan contoh tambahan pada kasus-kasus yang sering kita jumpai pada keseharian selama bekerja di center pendidikan. Kami mulai dengan yang pertama. Sekali lagi, kita sering mendengar, dok, kenapa nggak direperfusi? Dok, kita harus melakukan reperfusi. Kadang ada yang mengatakan revaskularisasi. Sekali lagi, sebenarnya keduanya sama. Ingin memberikan patensi aliran darah kepada miokard.
Namun demikian, kita harus mulai membiasakan menggunakan terminologi yang lebih tepat. Dalam hal ini adalah kami minta izin bahwasanya penggunaan kata reperfusi itu ditujukan pada pasien STEMI, apakah itu pada primary ataupun rescue PCI, di mana time frame-nya adalah 3 jam, 12 jam, dan 28 jam. Sedangkan pada keadaan di mana tetap ada simptom dan ada electrical atau hemodynamic instability, Anda boleh mengerjakan kapanpun. Dan sekali lagi, paradigmanya adalah semakin cepat adalah semakin baik. Namun demikian pada revaskularisasi, ini adalah populasi non-stay ACS. Ini adalah suatu keadaan di mana Anda membutuhkan kapan invasif strategi itu diperlukan. Apakah bersifat immediate atau early, di mana immediate ini ditujukan pada mereka yang kurang dari 2 jam. Sekali lagi, Anda harus melakukan tindakan ini terlepas dari ECG dan marker yang Anda dapati, bahkan tidak boleh menunggu, karena tata laksananya adalah persis seperti pasien STEMI. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, bahkan kurang dari 2 jam, itu memberikan suatu prognosis yang sangat buruk, baik pendek ataupun jangka panjang. Sedangkan pada mereka yang early, di mana tindakan perlu dilakukan dalam 24 jam, maka Anda diminta dalam 24 jam pertama, sambil menunggu tindakan, itu melengkapi data. Namanya stratifikasi risiko, termasuk memperkirakan apakah komorbiditasnya, apakah risiko bleeding-nya. Dan sebenarnya selalu ada pertanyaan, dok, kenapa sih harus dikerjakan dalam 24 jam pertama? Apakah mortalitasnya lebih baik? Jawabannya tidak. Apakah pasien akan lebih cepat pulang? Iya. Apakah pasien akan lebih jarang heart failure? Iya. Dan pasien akan lebih jarang mengalami keluhan iskemia. Jadi secara perspektif mortalitas antara 24 jam dan mengerjakan dalam waktu 72 jam itu tidaklah beda. Dan sekali lagi, ketika kalau kita pasiennya STEMI, yang Anda gunakan adalah guideline STEMI. Sedangkan pada revaskularisasi, yang Anda gunakan adalah guideline non-stay ACS dan myocardial revascularization tahun 2018. Sehingga kami tidak berlama-lama, kami minta izin akan membahas kasus yang sudah disusun dengan baik. Kita ada 4 kasus, yang ini adalah kasus yang kami alami dan kami akan bahas satu persatu. Mulai dari kasus yang pertama, yaitu kasus yang nomor C. Ini adalah seorang pasien yang saya tidak akan pernah lupa, keluhannya menarik ya. Beliau lebih mengeluhkan hilangnya pandangan. Penderita menceritakan kalau dia kenapa kok tiba-tiba buta sesaat, ketimbang menjelaskan bahwasanya ada nyeri yang bertahan selama 5 jam. Kami lakukan evaluasi bahwasanya pasien memiliki faktor resiko merokok, kemudian ada hemodinamik yang tidak stabil. Sekali lagi, dengan memperoleh data seperti ini saja, Anda sudah memiliki suatu indikasi untuk melakukan invasive strategies, bukan PCI, invasive strategies secara immediate dalam waktu 2 jam. Apa indikasinya? Sekali lagi, cardiogenic shock, instabilitas hemodinamik, dan ada yang teman-teman kadang-kadang miss. Ini ECG-nya memang tidak ada ST elevasi, namun sebentar lagi akan saya tunjukkan ECG-nya lebih jelas. Sekali lagi, kita harus melakukan tindakan invasif coronary angiography itu dalam waktu kurang dari 2 jam, dan kita perlakukan pasien seperti STEMI, dan tidak boleh menunggu marker. Ini adalah ECG yang kami pun bisa miss. Anda bisa lihat di sini. Sebenarnya apakah pasien ini ada suatu ST elevasi, dok? Karena kalau diperlakukan secepat mungkin. Sebenarnya ada, kita bisa lihat di AVR, ada suatu ST elevasi. Dan jangan lupa, ketika ada suatu ST elevasi dan diikuti suatu reciprocal changes pada setidaknya 6 lead, dalam hal ini Anda bisa lihat 2, 3, kemudian AVR, kemudian V5, V6, dan juga Anda bisa lihat di sini adalah pada lead posterior, V7, V8, V9, maka sangat mungkin penderita ini sedang mengalami non-STEMI very high risk. Dan sekali lagi, yang kami lakukan pada saat itu, sebelum mendorong pasien ke cath lab, adalah melakukan stabilisasi dan resusitasi. Yang kita berikan pada waktu di IGD adalah cairan 250 cc normal salin dalam 30 menit. Pastikan tidak ada tanda-tanda kongesti, ronchi. Kemudian kita juga memberikan norepinephrine 50 nano per menit. Kita juga melakukan loading, aspirin dan clopidogrel. Kami mengaktivasi emergency medical service dan cath lab, dan kita menyiapkan inform concern. Sekali lagi, ketika pasien kita dorong ke cath lab, tentu saja pasien harus relatif stabil. Saat itu tensinya masih 90-60, chest pain masih ada dengan ekstremitas yang dingin. Kita tahu adalah ketika kita menunda tindakan lebih lama lagi, maka
mortalitas akan jauh lebih tinggi. Dan kami tidak kaget bahwasanya ternyata pembuluh darah kanannya adalah normal, sedangkan pembuluh darah kirinya mengalami suatu acute total occlusions. Mungkin sebagai ilustrasi supaya tidak lupa, kurang lebih gambaran angiografi yang kami dapatkan pada hari itu adalah ini adalah pembuluh darah kanan RCA, di mana maaf ini adalah contoh sempurna pembuluh darah yang normal. Namun Anda bisa lihat pembuluh darah kiri kita kehilangan baik LAD ataupun circumflex alias total occlusions-nya bukan main-main pada left main. Bisa dibayangkan left main ini bertanggung jawab setidaknya 70% daripada fungsi miokard. Dan ketika kita berhasil melakukan wiring, Anda bisa lihat bahwasanya trombusnya tepat pada left main itu sendiri. Alhamdulillah ketika kita usahakan dan kita ikhtiar, ini adalah contoh ilustrasi yang sebelum dilakukan tindakan, yang sebelah kanan ini total occlusions, kemudian kita pasang dua stent, ini pembuluh darahnya tadinya tidak ada menjadi ada, dan dari perspektif spider, kita bisa lihat kalau pembuluh darahnya di sini ada trombus, yang kemudian kita pasang dua stent. Alhamdulillah setelah pasien kami rawat kurang lebih 5 hari di CVCU, pasien dapat pulang dengan baik. Kasus kedua adalah kasus yang tidak kalah menarik, yaitu seorang laki-laki dengan usia 62 tahun yang keluhannya bisa jadi membingungkan kardiolog dan juga dokter jaga UGD. Oleh karena keluhannya menarik, berpindah-pindahnya keluhan yang tidak nyaman dari epigastrium, dada, ataupun punggung. Ini menarik, ketika kita tanya faktor resikonya, ternyata penderita mengkonsumsi cukup banyak anti nyeri, dalam ini NSAID, sehingga kami lebih curiga, jangan-jangan ini ada masalah dengan gastritis, atau jangan-jangan ini ada masalah dengan suatu pankreatitis. Sehingga ketika pasien di UGD, pada rumah sakit kami menjadi suatu hal yang rutin bagi mereka yang heart failure, chest pain, dan ambiguous symptoms, kita melakukan pemeriksaan troponin. Dan Anda bisa lihat bahwasannya kita mendapatkan troponin 107. Ini sudah tinggi. Namun demikian tidak terlalu tinggi buat pasien yang bisa juga dialami pada setting acute heart failure. Kita betul-betul mencermati ECG. Kita lakukan ECG 12 lead, kita lakukan ECG kanan, dan kita lakukan ECG posterior. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya suatu iskemia, apalagi ST elevasi. Sehingga kita bertanya-tanya, beliau ini mengalami suatu acute myocardial injury atau acute myocardial infarctus. Sekali lagi, tidak mudah, dan kadang-kadang kita berkejaran dengan waktu. Atau mungkin keluhannya lebih dari 2 jam, oleh karena markernya sudah cukup tinggi. Sekali lagi, kita tidak menunggu keluhan memberat, tetapi kita lakukan apa yang disarankan oleh guideline. Coba kami fokus pada kotak yang merah ini. Bahwasanya ketika Anda mengenal baik marker Anda, seperti yang diutarakan Dr. Christian, Anda bisa tahu apakah marker saya ini sudah tervalidasi untuk 0-1 jam atau 0 hingga 2 jam. Kebetulan waktu itu kami masih menggunakan marker yang tervalidasi untuk 0 hingga 3 jam. Sehingga ketika 0 jam pertama kami ragu karena begitu banyak differential diagnosis, kita mengulang dalam 3 jam. Tetapi dalam 3 jam evaluasi kami tidak tinggal diam. Kita melakukan pemeriksaan ekokardiografi sesuai yang disarankan dan kita mengeluarkan ECG. Tidak hanya itu, kita juga melakukan pemeriksaan amilase lipase dan juga D-dimer. Nah, ini yang kita lakukan pada saat sekitar tahun 2019. Namun demikian, itu kenapa kami hari ini sangat bersyukur bisa dibantu oleh teman-teman dari Abbott untuk memperkenalkan arsitek, di mana ke depan kita bisa jadi tidak harus menunggu 3 jam, tidak harus menunggu 2 jam, tapi kita bisa menunggu periode waktu 1 jam. Kalau kita lebih cepat, maka pada keadaan tertentu seperti pada pasien ini, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita lakukan evaluasi, ternyata ekokardiografinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan gangguan gerakan otot jantung. Pemeriksaan marker ini yang istimewa, dan kami sangat kaget. Dalam selang 3 jam, dari 100 menjadi 5.000. Berarti itu peningkatannya adalah sekitar 25 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. 50 kali lipat. Kemudian dari ECG tidak ada perubahan. D-dimer belum keluar, amilase lipasenya dalam batas normal. Sehingga kami dengan sedikit keraguan, karena kenaikan yang luar biasa, spike daripada HS troponin ini, kami mendiagnosa pasien dengan non-STEMI high risk. Sehingga konsekuensinya apa? Ketika non-STEMI high risk, kita memiliki suatu positive predictive value of
sekitar 74,5%. Ini salah satu jawaban dari thesis Anda. Bahwasanya ketika kita memiliki diagnosa suatu non-STEMI high risk, maka konsekuensinya adalah kami meloading clopidogrel pada waktu itu karena memang masih khawatir dengan kemungkinan gastritis dan masalah pankreatitis. Kemudian ketika kami aktivasi cath lab dan emergency medical services, pasien kami dorong ke cath lab dengan keluhan discomfort yang masih ambiguous. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Kemudian setelah kami evaluasi, kita melihat gambaran pembuluh darah yang ektasia, melebar di mana-mana. Dan ini paling sering mengakibatkan suatu type 2 myocardial infarctions, baik pada RCA, LAD, ataupun circumflex. Tapi sekali lagi ada suatu hal yang menarik yang membuat kita ragu. Apakah betul ketika type 2 myocardial infarctions, di mana ektasia, itu bisa mengakibatkan kenaikan marker hingga 50 kali dalam 3 jam? Itu yang menjadi question mark kami. Menurut guideline yang dibaca oleh Mas Christian, sangat mungkin kita berhadapan dengan type 1 myocardial infarct. Kurang lebih berikut adalah gambaran diagnostik koronari angiografinya. Anda bisa lihat bahwasanya pembuluh darahnya cukup mengalami pelebaran atau ektasia. Ini adalah calon-calon aneurisme. Dan ini sangat bisa mengakibatkan keluhan nyeri. Bahkan tidak hanya ini, tapi stenosis 70% ini juga bisa menyebabkan nyeri. Dan kita melihat bahwasannya tidak ada masalah dengan circumflexnya. Tetapi sekali lagi, curiosity karena marker yang naik hingga 50 kali dalam waktu 3 jam membuat kami mencari adakah kami kehilangan sebuah cabang total occlusions of akibat type 1 myocardial infarctions. Dan alhamdulillah kita mendapat bantuan pada waktu itu bersama dengan Dr. Iswanto, ternyata kita cermati ada suatu cabang yang hilang. Dan alhamdulillah ketika kami pasang stent, keluhan yang ambiguous baik dada, epigastrium ataupun punggung itu semuanya hilang dengan sempurna. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah apakah HS drop ini hanya serta-merta digunakan oleh kardiolog untuk mendiagnosa dan maaf mencari pasien serangan jantung sebanyak mungkin? Tidak juga. Dan ini adalah alasan kenapa kita merutikan HS troponin. Saya tahu teman-teman di jaga di UGD itu sekarang hektik. Pasien yang begitu banyak, Anda harus dengan PD memilah pasien yang penting dan meng-MRS-kan bila perlukan, dan ketika tidak, kalau bisa, pasien bisa langsung pulang. Pada kasus A, ini adalah contoh yang sangat sempurna untuk diberikan contoh kasus. Wanita 42 tahun dengan keluhan nyeri dada 45 menit. Yang ini tentu saja sebagai suatu unstable. Belum lagi, Mas Hendri bilang hati-hati, ini lebih sensitif ketika pasien itu membaik dengan nitroglycerin. Tetapi pasien ini tidak punya faktor resiko dengan hemodinamik yang masih baik, dengan ECG yang normal. Dan ketika kita menggunakan suatu HS troponin, maka kita bisa mendapatkan suatu diagnosa non-stay ACS low risk. Tetapi sekali lagi, ketika Anda menjumpai pasien ini, Anda selalu ditanya, dok, orang tua saya boleh pulang enggak? Atau teman saya ini boleh pulang atau tidak? Maka sekali lagi, Anda boleh menggunakan hard score, seperti apa yang ditarakan oleh Dr. Hendri. Ketika poinnya 0 hingga 3, maka Anda bisa memulangkan pasien, bahkan memulangkannya dari UGD. Dan selalu Anda dibayang-bayangi dan ditakuti dengan, dok, nanti kalau ada apa-apa di rumah, apakah dokter bertanggung jawab dan lain sebagainya. Maka simpel, jawabkan dengan lugas, diplomatis, dan tegas. Bahwasanya tetap ibu, baik opname ataupun pulang ada resiko sudden death. Tetapi ketika kami sudah mengevaluasi dengan marker dan hard score, maka kemungkinan terjadinya suatu sudden death itu adalah kurang dari 0,05%. Dan ini acceptable oleh guideline manapun dan oleh perhimpunan manapun, bahwasanya resiko ini sama halnya dengan pasien tanpa keluhan nyeri dada. Nah, pasien ini bagaimana? Pasien ini bisa dilakukan work up. Work up-nya tidak harus semenjak di UGD, dioperamakan, kemudian di work up. Tetapi pasien boleh dipulangkan. Dan work up yang Anda pilih bisa berdasarkan resiko atau likelihood daripada suatu CAD. Intinya pada pasien ini relatif low risk. Sehingga kalau ditanya, silakan dibuka bahwasanya ada guideline 2019 mengenai chronic coronary syndrome. Pilihannya adalah jatuh pada stress echocardiography dan stress CML ketimbang melakukan CT scan. Tapi sekali lagi, itu bergantung daripada expertise dari tempat Anda bekerja. Nah, selanjutnya adalah kami ingin bicara tentang pasien atau populasi non-stay ACS. Sekali lagi, ini adalah populasi yang menantang, bahkan lebih membingungkan dibandingkan pasien STEMI. Dr. Hendri, Dr. Evan, dan juga Dr. Tian sudah mendeskripsikan dengan sangat baik
bagaimana Anda memfollow up pada 10 menit pertama. Ketika diagnosa itu muncul, maka kami akan membantu melakukan stratifikasi pasien, apakah pasien itu perlu dilakukan tindakan dalam 2 jam, apakah perlu tindakan dalam 24 jam, sambil menghitung komorbiditas dan maaf resiko yang harus dihadapi pasien ketika kita melakukan invasi prosedur. Ada suatu banyak alasan kenapa kami sangat bergantung dengan HS TROP ketika berhadapan dengan populasi tanpa ST elevasi ini. Yang pertama seperti diutarakan, menarik, 20% ternyata tidak ada penyempitan yang bermakna atau diagnosanya adalah myocardial infarct non-obstructive coronary artery. 20% aman. Tetapi menarik lagi, kita berhadapan dengan ternyata non-ST ACS yang katanya umumnya partial occlusions, ternyata 25% mengalami total occlusions, di mana 2/3 di antaranya sudah mengalami mendapatkan kolateral. Dan 40-80% ngeri, umumnya memiliki suatu multivessel disease. Dan tidak jarang ketika kita menggunakan OCT, tampak bahwasanya ada multiple vulnerable plaque. Sehingga pertanyaannya adalah, yang mana yang mengakibatkan nyeri? Tidak mudah. Tetapi clue-nya ada beberapa. LAD adalah suatu culprit yang paling sering, hingga 40%, dan umumnya terjadi pada daerah proksimal atau mid-segment daripada pembuluh darah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon atau melakukan tindakan pada pasien non-ST ACS, bagaimana kardiologis dan interventionist melakukan workup. Kurang lebih guideline sudah memberikan arahan kami dengan sangat baik. Tujuan satu, lakukan complete revaskularisasi. Apakah Anda penganut mau menyelesaikan pada indeks prosedur atau Anda melakukan mau stage prosedur, it doesn't matter. Tapi yang paling penting adalah Anda harus melakukan tindakan segera ketika judulnya adalah immediate PCI. Tapi kalau pasiennya relatif stabil dan Anda melakukan stratifikasi pasien sebagai high risk, artinya tindakan dalam 24 jam, maka lakukan penilaian secara komprehensif, termasuk clinical status, disease severity, comorbidities, dan yang paling penting adalah syntax score. Kenapa? Oleh karena kita sekali lagi tujuannya adalah melakukan complete revascularisasi. Tidak jarang kita menggunakan IFUS atau OCT, dan bahkan menggunakan FFR untuk memastikan lesi mana yang perlu dilakukan tindakan. Syntax score ini adalah suatu penilaian severitas penyempitan dalam pembuluh darah koroner. Oleh karena lain pasien, lain approach. Sekali lagi, ketika semakin tinggi, semakin severe, semakin diffuse suatu penyempitan pada pasien non-ST ACS, memang umumnya multivessel disease, maka penderita umumnya lebih dipilih dilakukan bypass. Ini adalah contoh ketika Anda menjumpai pasien yang syntax skornya lebih dari 22 dengan triple vessel, maka sekali lagi PCI menjadi harmful, tolong dihindari. Tapi Anda menyarankan pasien untuk melakukan bypass. Cuma memang menarik, kadang-kadang pasien ini sudah diberitahu, tetapi mendengar kata-kata bedah menjadi khawatir. Sekali lagi, ketika kita sudah menerangkan secara medis apa adanya, tanpa subjektivitas dan preferensi personal, maka preferensi daripada penderita harus kita dengarkan. Selanjutnya adalah ini yang menarik dan sulit buat kami. Kami ingin share bahwasanya pertanyaannya, dok, bagaimana dokter tahu pembuluh darah yang mana yang mengakibatkan nyeri? Sebenarnya sangat sulit dan tidak mudah. Karena sebenarnya memang deskripsinya apakah itu ada trombus, ulcerasi, ada plaque irregularity, itu bisa merupakan penanda. Cuman ini adalah dua contoh menarik, dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama pada gambar ini, itu tampak ada dua plaque rupture dengan trombus, baik pada circumflex ataupun LAD. Pertanyaannya adalah, yang mana yang bikin chest pain? Kita sulit untuk melakukan evaluasi. Lebih ekstrim lagi adalah kasus yang kedua. Sama-sama memiliki suatu stenosis yang critical dan subtotal. Pertanyaannya sekali lagi, yang mana dok yang mau dikerjakan? Ya idealnya dilakukan, dikerjakan semua. Sekali lagi, data itu menjadi sangat penting termasuk echo dan ECG. Namun demikian terkadang sulit membedakan lagi acute, subacute, ataupun chronic occlusions. Dan sekali lagi, ini challenging. Nah, pertanyaannya adalah... Ya, 2 menit ya dok. Siap. Pada prinsipnya adalah ECG sangat membantu, tapi seperti yang diutarakan oleh Dr. Evan dan Dr. Henry, bahwasanya lebih dari 30% pasien dengan non-ST ACS itu memiliki ECG yang normal. Dan itu penting menjadi bermakna ketika Anda punya komparasi ECG sebelum dan sesudah. Ini akan sangat membantu. Dan saya melihat pertanyaan di chat cukup banyak mengenai pasien yang LBBB.
sebenarnya baik RBBB ataupun LBBB itu kita anggap sebagai suatu serangan jantung sambil terbukti tidak. Pada prinsipnya adalah ketika pasien persisten chest pain, maka Anda bisa melakukan angiografi dalam waktu 2 jam. Tetapi jika tidak dan Anda curiga suatu non-stay ACS, maka justru rekomendasi menyarankan untuk menunggu troponin. Karena lebih dari 50% pasien left dan right bundle branch block pada non-stay ACS itu umumnya bukan suatu myocardial infarct, tetapi perubahan ECG yang sudah lama. Sekali lagi, echo dan juga ECG serta angiografi itu bisa membantu memperkirakan culprit mana yang menjadi penyebab keluhan pasien. Selanjutnya adalah kami ingin memberikan suatu gambaran bagaimana HS Drop betul-betul membantu kami selama melakukan pelayanan dan pendidikan di rumah sakit Uner ataupun Sutomo. Sekali lagi, Anda harus melihat pasien secara komprehensif. Sebagai contoh, ini adalah contoh kasus kelima, wanita 53 tahun, faktor resikonya hanya satu, pasien menggunakan hormon replacement therapy. Kemudian ketika datang ke UGD, kita bisa lihat ada suatu iskemia pada inferior. Sekali lagi, pertanyaannya adalah kita nggak pernah tahu ini terjadi baru atau tidak. Namun demikian, ketika kita melakukan evaluasi, ternyata kita melihat dua lesi yang bisa menjadikan keluhan, yaitu RCA ada sekitar 80%, sedangkan di circumflex adalah subtotal. Sehingga pada kasus ini diceritakan adalah dengan sintaks skor 14,5, maka pilihannya adalah melakukan tindakan dan pemasangan stent. Dan diputuskan culprit-nya adalah circumflex dan dilakukan pemasangan stent, dan selanjutnya RCA dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Ini adalah kasus yang simple. Anda bisa melakukan suatu evaluasi dan tindakan secara definitif, bahkan tanpa bantuan troponin. Namun demikian, kasus berikutnya adalah menarik. Ini kami punya pasien kurang lebih 2 minggu yang lalu di rumah sakit pendidikan. Laki-laki 46 tahun yang dia pulang paksa di rumah sakit lain, kemudian dia menceritakan adanya suatu riwayat hampir pingsan dengan keluhan nyeri dada 2 hari yang lalu. Tetapi saat ini datang ke UGD, relatif tidak ada simptom. Tapi dia cerita kalau melakukan aktivitas, keluhannya ada sesaknya. Sekali lagi, tensinya oke, mencuri perhatian, tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan. 92 per 70, maaf, dengan heart rate 101, dengan RR 22. Memang pasien punya multiple risk, diabetes, smoking, dan obesity. Sekali lagi, ECG-nya tidak menggambarkan adanya suatu ST elevasi. Kita tidak tahu apakah pasien ini ada suatu proses akut ataupun tidak. Sehingga dokter jaga kami, kami salut di rumah sakit Uner, GP kami sangat teliti dalam melakukan evaluasi, diagnosanya adalah congestive heart failure dengan diabetes. Tetapi ketika kita mendapatkan telepon dari sejawat patologi klinik bahwasanya ada critical result daripada troponin yaitu 6.000, maka diagnosanya berubah menjadi non-STEMI high risk. Dan kita menemukan suatu hipokinetik anterior dan anteroseptal dengan AF 48%. Kita lakukan angiografi, kita lihat tidak ada segmen pembuluh darah dari pasien yang tidak disease. Artinya apa? Sangat diffuse, bahkan termasuk left main-nya. Sekali lagi, CAD triple vessel dengan left main plus diabetes dengan sintaks skor kurang dari lebih dari 33, maka sekali lagi pasien kami arahkan untuk melakukan CABG agar mendapatkan outcome terbaik. Nah, kasus yang selanjutnya adalah sekali lagi ingin menunjukkan suatu supremasi daripada HS troponin dan dibantu oleh OCT, yaitu wanita 55 tahun dengan keluhan sudden epigastric pain, ya, dengan tensi yang maaf pada waktu itu tensinya 120/80, nadi 80 kali per menit, RR-nya 22. Sekali lagi, pasien ini tidak memiliki faktor resiko. Dan sekali lagi, Anda bisa lihat bahwasanya ada gambaran iskemik anterior, kita curiga. Padahal keluarnya epigastric pain, tetapi itu tidak cukup spesifik. Sekali lagi, bisa oleh karena kalium, bisa oleh karena memang bawaan pasien seperti itu, dan hormonal, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat, memeriksakan troponin, ternyata 350 atau ini hampir 25 kali dari angka normalnya, maka kita melakukan diagnosa sebagai non-STEMI high risk. Dan ketika kita melakukan evaluasi, ternyata pembuluh darahnya mulus semua, kecuali LAD. Kita melihat ada suatu gambaran yang tidak sesuai di sini. Ada apa? Kita tidak tahu. Sehingga teman-teman tadi tanya di Q&A, bagaimana kita membedakan antara type 1 dan type 2.
Ternyata ketika kita melakukan evaluasi, di situ ada gambaran suatu intramural hematom. Sekali lagi, diagnosanya adalah MINOCA atau mitral infarct non-obstructive coronary artery, di mana ada suatu hal yang terjadi paling sering pada wanita usia muda, yaitu spontaneous coronary artery dissections, di mana sekali lagi rekomendasinya adalah conservative approach. Bayangkan kalau kita tanpa bantuan HS troponin dan OCT, maka kita akan cenderung untuk melakukan pemasangan stent. So, sebagai take home message, sejawat sekalian dan Mbak Isabella, yang pertama adalah non-stent ACS ini adalah suatu populasi yang sangat spesifik. Guideline yang harus Anda baca tidak hanya non-stent ACS, tetapi juga guideline on mitral revascularization tahun 2018. Hati-hati, ini yang menjadikan kami sedikit bertumpu dan minta bantuan HS Trop adalah 30% lebih pasiennya adalah ECG-nya normal. Tetapi 48 hingga 80% memiliki multivessel disease. Dan lebih ngeri lagi, 25% diantaranya adalah total occlusions. Ini adalah secara kolektif menggambarkan bagaimana pentingnya suatu HS troponin dalam populasi pasien ini, di mana pasien ini makin lebih banyak ketimbang pasien STEMI. Kemudian pesan dari dokter Tian juga sangat kami apresiasi. Kenali HS trop di masing-masing UGD yang Anda tempat bekerja, karena troponin satu dengan yang lain memiliki cut-off dan cara pemeriksaan yang berbeda. Sekali lagi, HS trop ini bukan disease spesifik. Kalau naik, dia serangan jantung. Bukan. Tapi HS trop ini menggambarkan adanya suatu injury, adanya suatu masalah dari miokardia yang mengalami kerusakan. Dan sekali lagi, ini harus dianalisa secara komprehensif dengan data klinis. Apakah itu nyeri dadanya, ECG-nya, echo-nya, ataupun coronary angiography. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf karena sedikit molor, Mbak Isabella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dr. Yusuf. Pemaparannya sangat lengkap sekali. Kita nggak berlama-lama ya, dok, ya. Kita akan memasuki sesi tanya-jawab saja, karena pertanyaan yang masuk ini sebenarnya sudah banyak banget. Terus kemudian ada beberapa juga sudah dijawab oleh panitia, oleh para pembicara secara langsung. Cuman mungkin saya akan membacakan yang menurut saya kira-kira cukup penting sehingga semua peserta bisa mendengarkan ya. Yang pertama tadi ada masukan mengenai bagaimana pertanyaan mengenai bagaimana membedakan MI tipe 1 dan tipe 2. Terus kemudian apakah chest pain dari unstable angina itu kan tidak sama dengan chest pain-nya vasospasm, terutama dalam hal tindak lanjut atau tata laksana selanjutnya. Kemudian dari EKG juga kelihatan atau tidak. Seandainya, dok, bila seandainya memang kita belum sampai ke revaskularisasi, belum melihat dikateterisasi atau ada OCT, dari keluhan dan dari EKG bisa nggak membedakan antara MI tipe 1 dan tipe 2? Terima kasih, Mbak Isabella. Saya izin coba menjawab sekaligus, maaf, mungkin ilustrasi ini membantu. Saya boleh gitu, share screen lagi, maaf. Boleh, dokter. So, gambar ini sangat membantu. Sekali lagi, sudah dijelaskan oleh Dr. Evan di awal, kita memang ada 5 tipe serangan jantung. Dan 2 yang paling sering adalah mereka yang datang ke UGD. Kita bisa lihat bahwasanya ada type 1, ada type 2. Yang membedakan antara type 1 dan type 2 adalah suatu adanya terbentuk plaque rupture atau erosions. Jadi ada robekan lapisan intima daripada pembuluh darah koroner. Pertanyaan saya adalah, bisakah kita memastikan ini tanpa melihat secara langsung? Maka ini hanya bisa dijawab ketika Anda melihat trombus pada angiografi, curiga ketika tanpa ulcerasi, tetapi pasti dan confirm ketika Anda menggunakan OCT atau IVUS. Nah, bagaimana di UGD kita harus memperkirakan penyebab type 1 dan type 2? Sebenarnya Anda tidak diwajibkan, karena approach-nya akan sama. Dan kurang lebih ketika Anda, dok, enggak dok, saya ingin jadi kardiolog dan saya ingin berpikir seperti kardioloid, maka simple. Ketika orang-orang dengan type 1 itu umumnya lebih sudden dan menetap. Karena ketika ada suatu plaque rupture, maka terjadi suatu trombosis, baik yang sifatnya parsial ataupun total. Maka dia most likely lebih ke type STEMI, ketimbang non-STEMI. Tapi bukan berarti semua non-STEMI pasti type 1. Ya.
sorry, pasti type 2, tapi dia juga bisa type 1. Kemudian ECG-nya lebih banyak ke ST elevasi. Dan yang paling penting yang kami ingin teman-teman Abbott dan pembawa HS stroke yang lain juga bisa menjawab adalah, sekali lagi, ketika kita mendapatkan suatu peningkatan yang ekstrim dari suatu marker, terutama delta, karena dua pemeriksaan, dan peningkatan yang luar biasa, maka kita lebih kecuriga ke type 1 dibanding ke type 2. Karena kenapa? Karena simple, ketika type 1 itu terjadi suatu gangguan perfusi yang menetap. Tetapi ketika type 2 bisa jadi akan selesai perfusi tersebut ketika pasiennya istirahat, ketika spasmenya berhenti, ketika dissection-nya bisa diatasi dengan respon alamiah. Artinya apa? Spike daripada peningkatan yang tiba-tiba dari marker itu akan berbeda dibandingkan type 1. Begitu. Terima kasih, Mbak Isabella. Baik, dokter. Mungkin ada dari pembicara lain yang mau menambahkan? Dr. Evan atau Dr. Henry Susilo yang membawakan mengenai chest pain dan manajemen di ininya, di UGD-nya, auto manage-nya? Sudah lengkap, sangat lengkap dijelaskan. Ya. Tidak apa, monggo, silakan Mas Hendri, Mas Tian. Saya terkesima dengan presentasi panjang yang bagus-bagus. Jadi mungkin menggarisbawahi saja tadi, Dr. Yusuf sudah menyampaikan bahwasanya ketika keluhannya itu mendadak, tadi di slide kami juga sudah kami sampaikan, ketika keluhannya itu mendadak, onsetnya abrupt gitu, maka itu mempunyai nilai spesifisitas dan sensitivitas yang cukup tinggi ke ACS. Dan kami setuju bahwasanya utamanya STEMI, dokter, ya, dengan total oklusi, dengan onset yang mendadak, maka di situ menjadi satu pertimbangan buat kita bahwasanya, oh, ini adalah suatu tabuan myocardial infarct. Baik. Terima kasih, Dr. Hendro. Ini saya mungkin lanjut ke Dr. Yusuf dulu sebentar, karena ada pertanyaan tadi waktu presentasi. Izin bertanya, Dr. Yusuf, mengapa pada kasus C tidak didiagnosis STEMI? Kenapa N-STEMI? Padahal kan ada ST elevasi di AVR-nya. Demikian. Terus kemudian N-STEMI high risk diberikan loading 300 mg aspirin dan 600 mg CPG. Ada alasan khusus untuk perbedaan dosis loadingnya nggak? Mungkin bukan 300 CPG gitu dong. Silakan, dokter. Oke, kita ke kasus C ya. Pertanyaan keduanya tadi apa, Mbak Isabella? Pertanyaan keduanya adalah, kenapa di loadingnya 300 aspirin dan 600 CPG, adakah alasan khusus untuk perbedaan dosis loading? Ini mungkin maksud pertanyaannya adalah, kenapa tidak 300 CPG kali ya? Karena kan biasanya loadingnya 300 dan 300 gitu. Ya, yang pasti bukan 600 aspirin ya, ngeri. Ya. Jadi ini, hilang sakit kepalanya. Jadi terima kasih, Mbak Isabella. Jadi kalau Anda melihat, mungkin pernah mengikuti kursus ECG, sebuah kelainan ECG itu bermakna manakala ada permasalahan perubahan pada dua. AVR ini tidak punya teman. Kalaupun punya teman, adalah temannya adalah pada lain. Dia mengatakan, ketika Anda menemukan kenaikan daripada ST elevasi di AVR, halo dokter, agak putus. Maaf. Oke, sip, sorry. Saya boleh share lagi. Maaf. Oke, saya kembali ke kasus C. Kalau teman-teman sudah pernah ikut suatu kursus ECG, maka ECG itu bermakna dua lead kalau mengalami perubahan patologis itu baru bisa disimpulkan. Tetapi ada perlakuan istimewa. Ini AVR dan V1. Anda boleh menemukan ST elevasi tunggal, baik di AVR ataupun V1 ataupun di keduanya. Maka sekali lagi, AVR ini merupakan suatu cermin daripada left main. Sehingga ketika dia mengalami suatu ST elevasi, tentu saja yang terjadi adalah iskemik pada daerah resiprokal. Pertanyaannya adalah, resiprokalnya mana? Semua. Nah, ini kita bisa lihat. 2, 3, kemudian AVF-nya, kemudian pada V5 dan V6. V5 tidak terlalu ya, V6. Nah, pada waktu itu kami merasa kayaknya kurang ini. Kalau kita berdasarkan ini cuma 5 lit, guideline-nya bilang 6 lit.
maka kita sengaja melakukan satu ECG kanan. Kami tidak menjumpai yang jelas pada right pericardial leads, tetapi kita menemukan pada posterior, kita menemukan V7, V8, V9-nya. Berarti apa? Kita berhadapan dengan 8 lead iskemik. Kalau Anda baca guideline-nya STEMI, itu sudah urgent coronary angiography. Tetapi untuk 6 lead, itu sudah masuk ke guideline-nya non-stay ACS. Sekali lagi, terlepas dari diagnosanya non-stay ACS ataupun STEMI, pasien ini urgent dilakukan angiografi. Pertanyaan kedua adalah mengenai clock, dokter. Kenapa beda antara 300 dan 600? Terima kasih sudah mencermati. Kalau guideline terbaru, dokter Christian sudah pernah presentasi dulu, nih mas, bahwasanya kita sudah tidak perlu lagi meloading antiplatelet kedua pada non-stay ACS. Itu berdasarkan guideline 2020. Anda cukup melakukan loading aspirin 300 saja. Bagaimana dengan ticagrelor atau clopidogrel? Maka itu dilakukan hanya setelah gambaran koronernya ditunjukkan. Arias akhirnya lebih disarankan pada meja cath lab. Dan pilihannya jatuh ke prasugrel baru ticagrelor. Nah, pertanyaannya kenapa 300, kenapa 600? Maka itu sangat disesuaikan dengan farmakokinetik dan farmakodinamik obat tersebut. Ketika Anda memberikan 300 mg, maka obat tersebut akan memberikan efek antiplatelet dalam waktu 12 hingga 24 jam. Sedangkan ketika Anda memberikan 600 mg, maka dia akan mencapai dosis yang bermanfaat antara 3 hingga 6 jam. Itu kenapa ketika Anda menjumpai pasien yang butuh segera STEMI, Anda disarankan untuk memberikan 600 mg. Tetapi sekali lagi, pada kasus STEMI lebih disarankan menggunakan ticagrelor. Kecuali pada mereka yang menjalani trombolitik, tidak boleh menggunakan ticagrelor. Clopidogrelnya tidak boleh 600, tapi cukup 300. Semoga itu membantu. Terima kasih, Mbak Jamila. Baik, terima kasih, Dok. Saya mungkin pindah ke pertanyaan mengenai rise and fall HS troponin ya. Kayaknya ini untuk Dr. Christian, dan Dr. Christian udah sempat menjawab juga di kolom Q&A. Tadi ada ditanyakan bahwa kriteria rise and fall troponin itu seperti apa gitu. Terus kemudian kalau misalnya di awal tadi sudah tinggi, sudah di atas 99%, apakah memang perlu diulang? Ya, diulangnya kapan nih, Dok? Jam pertama atau jam ketiga atau jam kedua yang lebih direkomendasikan? Terus tadi ada juga pertanyaan, saya sempat lihat juga bahwa Dr. Christian sudah jawab pemeriksaan troponin pada ACS dengan CKD, Dok. Nah, mungkin ini sejawat yang menanyakan, dia belum punya HS troponin, Dok, di tempatnya. Kalau misalnya cuma ada pilihan T dan I, troponin T dan troponin I, yang mana yang lebih direkomendasikan? Ya. Ya, terima kasih Dr. Isabella. Jadi untuk pertanyaan yang tadi pertama itu dulu tentang rise and fall troponin. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan troponin pada kasus yang kita curigai suatu acute coronary syndrome. Jadi gini, yang harus ada di mindset kita adalah HS troponin itu bukan penentu gitu. Jadi dia belum tentu kalau dia HS troponinnya positif pasti suatu kondisi acute coronary syndrome. Tapi dengan menggunakan HS troponin itu meningkatkan kemungkinan bahwa kasus yang sedang kita hadapi ini adalah suatu kasus yang acute coronary syndrome. Jadi maksudnya rest and fall di sini adalah misalnya kita misalnya dapat pasien chest pain, kemudian ECG-nya misalnya kita dapatkan ECG depresinya nggak terlalu signifikan gitu. Jadi kalau kayak tadi yang sudah dipaparkan Dr. Henry, ECG depresinya mungkin nggak terlalu signifikan. Kita cek kan HS troponin. Ternyata HS troponinnya langsung tinggi. Nah, kalau misalnya nilainya tinggi, apalagi nilai tingginya itu di atas 5 kali lipat daripada reference level, itu artinya pasien ini kemungkinan besar terjadi suatu myocard infarct tipe 1 yang kemungkinannya sekitar 90%. Tapi kalau misalnya peningkatannya dia 3 kali lipat daripada upper reference level, kemungkinan dia 50-60% terjadi yang type 2. Nah, apakah perlu diulang? Sebenarnya kalau misalnya dia sudah mencapai 5 kali upper reference level, tentunya ya saya rasa nggak perlu diulangi, karena ya kita berkaca pada algoritma yang tadi juga sudah dijelaskan, dengan menggunakan satu kali pemeriksaan HS troponin, kemudian dia nilainya tinggi, apalagi sampai 5 kali lipat upper reference level, kita sudah bisa mendiagnosa dia suatu NSTEMI yang
minimal high risk gitu. Apakah perlu diulang? Saya rasa nggak perlu diulang ya, karena itu kan juga ada faktor cost noted gitu. Ya, noted dok. Jadi begitu dia tinggi, kita perlu kita ulang lagi ya dok ya. Kita sudah bisa memasukkan dia langsung ke dalam ACS. Iya. Yeah. Untuk yang troponin T dan troponin I, mungkin troponin ada... T dan troponin I. Sebenarnya untuk troponin T dan troponin I tadi saya sebutkan di slide awal. Saya sebenarnya waktu bikin slide ini pasti menduga ada yang nanya yang ini troponin T dan troponin I. Jadi pada dasarnya troponin T dan troponin I itu sama saja, kegunaannya sama saja. Dia itu hanya nomenklatur penamaan pada sarkomer pada otot jantung. Jadi fungsinya troponin T dan troponin I itu sama saja. Mereka berfungsi untuk mengikat kalsium di dalam otot supaya aktin dan miosin ini bisa saling berikatan. Jadi proses kontraksi relaksasi jantung bisa terjadi. Jadi mau cek troponin T, mau cek troponin I itu tergantung dari tools yang kita pakai. Jadi sebenarnya sama saja kita mau pakai troponin I atau mau pakai troponin T gitu. Kemudian tadi bagaimana kalau pada kondisi CKD gitu ya. Jadi memang ada beberapa kondisi tadi yang sudah saya jabarkan pada kondisi seperti CKD, stroke, heart failure, kemudian diabetes itu memiliki nilai dia bisa dikatakan mempunyai apa namanya menaikkan nilai daripada troponin. Sekarang bagaimana kita menentukan pasien ini sekarang CKD, kemudian troponinnya tinggi, apakah pasien ini ACS? Ya belum tentu gitu. Kita lihat dulu peningkatannya berapa. Kemudian kalau misalnya kita nggak yakin, kita bisa melakukan pemeriksaan serial zero hour strategy, one hour strategy. Kemudian itu tadi high troponin bukan segalanya. Kita bisa menggunakan hard score atau tadi ADAPT score untuk menentukan, meyakinkan kita mendiagnosa apakah kasus yang sedang kita hadapi ini suatu ACS atau bukan. Mungkin gitu, Dr. Isabella. Benar, dok. Terima kasih. Ini juga berlaku kalau misalnya pasiennya yang diabetes, kemudian CHF ya, dok, ya? Iya, iya, sama juga. Sama ya, dok, ya, dengan setting kurang lebih pasien sama. Jadi kalau pasien CHF itu kan apapun juga ada kerusakan pada miokard, tentunya. Jadi pasti bisa meningkatkan nilai troponin, gitu. Benar. Ini pertanyaan lanjutannya sih, dok. Ya. Karena kalau boleh bisa diselesaikan di sini juga ya, buat masukan, dok. Ya. Karena untuk praktis klinis di lapangan, jika rule out MI dengan HS troponin baik strategi 01 atau 02 dan tidak ada peningkatan, pasien di discharge dari UGD, gimana penjaminan BPJS-nya, dok? Nah, ini yang paling pintar jawab ini Mas Hendry sebenarnya. Oh, mungkin Dokter Hendry bisa ada masukan, dok. Gak, gimana untuk penjaminan BPJS-nya, dok? Mas Hendry, sekaligus itu ada pertanyaan buat Mas Hendry, bagus banget. Mas, ini saya sering ditanya, stemming inferior itu kenapa ya, dok? Kok sering nyeri ulu hati? Wah, ini bagus, cocok. Monggo Mas Hendry, monggo Mas. Iya. Yeah. Kalau masalah BPJS sebenarnya di luar kuasa kami ya, dok ya. Jadi ya kalau misalnya ya ini serba susah ya kalau kita mau menerapkan guideline, kemudian kita mau early discharge sesuai dengan heart score yang sudah kami sampaikan tadi. Bahwasanya di sana ketika heart score itu low risk ya kurang dari 3. Kemudian disertai dengan serial HS troponin. Namanya serial kan berarti pemeriksaan lebih dari itu. Dan tentu kalau misalnya ini kita kerjakan di UGD, ya biayanya pasti akan berlipat ya. Ya. Nah, bagaimana ketika kita memutuskan bahwasanya pasien ini pulang, ya sudah, selesai sampai di situ plafonnya. Dianggap sebagai rawat jalan kali ya. Jadi antara harapan dan kenyataan, disparitas yang tadi kita sampaikan di awal ya mungkin tidak bisa seideal itu kita terapkan gitu ya di RHCKM ini. Saya kira demikian, Dr. Rizu. Ya mungkin kalau ini sekedar maaf, ini bukan niatan spokel, tetapi ketika Anda menemukan seperti itu, umumnya maaf ini saya ceritakan kenapa kami sangat terbantu dengan HS drop. Ketika HS drop itu rendah atau negatif, kami dengan tenang sekali meminta pasien ke ruang rawat inap dan memulangkan keesokan harinya sepagi mungkin. Kalau perlu subuh, kalau perlu setelah jam 12 malam, oke, siapkan pulang. Mohon maaf. Tetapi ketika bahkan kita sangat sering menemukan pasien yang di work up oleh karena suatu hal bukan koroner, terutama heart failure, ternyata HS stroke-nya ribuan. Sehingga kita bisa melakukan stratifikasi dan diferensiasi, maka heart failure ini dahsyat. Bisa jadi komponen myocarditis-nya sangat besar, kita taruh pasiennya di ICU. Sekali lagi itu mungkin arahannya. Terima kasih, Mas Hendry. Lanjutan pertanyaan untuk Dr. Hendry ya, dok ya?
Tadi sesuai dengan yang Dr. Yusuf sudah sampaikan, ada pertanyaan mengenai infak atau acute MI inferior. Kenapa keluhannya, saya sering ketemu pasien dengan keluhan seperti gastritis tanpa ada chest pain saat di EKG ketemu STEMI inferior. Apa yang menyebabkan STEMI inferior ini menimbulkan gejala seperti nyeri ulu hati? Mungkin Dr. Henry bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian juga. Baik, terima kasih Dr. Isabella. Jadi keluhan apa gastrointestinal tadi sudah kami sampaikan di slide bahwasanya cukup mempunyai spesifisitas ya, tapi tidak sensitif. Artinya yang paling sensitif jelas pasien mengeluhkan adanya chest pain, kemudian chest discomfort itu cukup sensitif sebagai suatu ACS, tapi tidak spesifik. Nah, nyeri berupa epigastric pain itu ternyata tadi mempunyai suatu spesifisitas yang cukup tinggi. Nah, kaitannya dengan STEMI inferior, ini terkait dengan radiasi atau penjalaran yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ivan ya, melalui patofisiologi yang sangat panjang tadi ya. Jadi letaknya di mana, kemudian penjalarannya di mana, tadi sudah banyak sekali disampaikan di slide-nya Dr. Ivan ya. Nah, terkait dengan STEMI inferior tadi ya, memang lokasi penjalarannya lebih banyak ke daerah epigastrik sehingga keluhan-keluhan yang kita dapatkan yang berkaitan dengan itu. Mungkin Dr. Evan bisa menambahkan, Dok. Iya, Dr. Evan tadi ada bagannya yang bagus banget, Dok, mengenai unstable angina, patogenesis and clinical finding, mungkin bisa ditampilkan lagi, Dok. Sambil diulang penjelasannya, karena menurut saya bagus sekali untuk melihatkan mana yang angina, kiferan angina, dan terutama unstable angina. Tadi yang bagan yang ini ya. Iya, Dok. Calgary. Ya, memang kalau yang gejala tiap orang kan memang berbeda-beda, tergantung dari tadi yang lokasinya ya, lokasi juga mempengaruhi dari gejala yang muncul. Memang kalau dari gejala yang mengenai inferior wall, itu selain memang dari lokasinya, bagian inferior kan di atas diafragma dan sangat dekat dengan lambung, gejalanya juga sering mengarah ke sana. Dan selain itu dari aktivitas dari parasimpatik yang di trigger gitu, di inferior itu gejalanya selain ada salah satunya ada nausea tadi itu, selain itu juga bisa terjadi hipotensi, bradikardi, sinkop. Kalau secara patofisiologi memang perbedaan gejala memang dipengaruhi dari lokasi infarknya gitu. Untuk lebih apa, memang karena keluhan itu sangat bersifat subjektif ya. Tiap-tiap pasien memang bisa berbeda-beda. Bisa tadi ada yang gejala atipikal, tipikal, non-anginal, angina ekuivalen, bahkan tanpa nyeri dada pun juga bisa terjadi. Tadi kalau dari banyaknya gejala tadi sudah terlihat dari presentasi kasus yang berbeda-beda. Mungkin itu kalau tambahan dari saya. Oke, terima kasih Dr. Evan. Ini ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya cukup menarik, mungkin bisa dijawab sama Dr. Hendro ya tadi ya, sudah ya salah-salah. New LBBB, Dok, itu kan termasuk ke dalam STEMI, Dok. Boleh nggak langsung ditrombolitik seandainya dia tidak bisa di primary PCI dalam waktu 2 jam? Perlukah kita menunggu HS troponin itu jadi juga, Dok? Tambahannya, Dok. Ya. Jadi terima kasih Dr. Isabella atas pertanyaannya. Tadi di salah satu slide kami telah kami sebutkan bahwasanya ketika pasien datang dengan keluhan ongoing iskemia, chest pain yang tidak membaik dengan pemberian obat apapun, misalnya nitrat yang refraktor terhadap pemberian medis, kemudian kita dapatkan ECG dengan LBBB, maka kita bisa menggunakan pathway staining untuk tata laksana pasien tanpa kita harus tahu ECG pasien sebelumnya apakah ada LBBB atau tidak. Nah, namun demikian pada kasus dengan LBBB tetapi dengan hemodinamik yang stabil, maka kita memerlukan data tambahan berupa HS troponin. Nah, terkait dengan metode apa yang kita gunakan untuk revaskularisasi ya, tentu idealnya pada LBBB dengan hemodinamik tidak stabil dengan ongoing chest pain, maka pilihan utamanya tetap primary PCI sesuai dengan pathway dari STEMI yang sudah kita ketahui bersama.
Namun demikian tidak jarang dari teman-teman mungkin berada jauh dari BCS Center sehingga membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Ya, sesuai dengan guideline STEMI, kita bisa melakukan fibrinolitik bila kurang dari 12 jam. Namun demikian, Dr. Isabella, kita mengetahui kalau di guideline STEMI itu ada perubahan warna dari hijau menjadi agak kekuningan. Kalau misalnya onsetnya lebih dari 6 jam. Sehingga itu yang menyebabkan bahwasanya ketika kita mendapatkan pasien dengan STEMI, kalau onsetnya walaupun kurang dari 12 jam, tetapi lebih dari 6 jam dari onset, maka tingkat keberhasilannya pasti akan menurun. Sehingga di sini yang kita tekankan adalah angiografi dan primary PCI adalah menjadi satu hal yang penting dan menjadi prioritas utama. Terima kasih. Mungkin Dr. Yusuf menambahkan terkait triofasi. Saya sangat setuju dengan Dr. Henry ya. Memang LBBB ini menjadi polemik. Kalau saya dulu sama Mbak Isabella, saya masih ingat pada waktu PPDS, kita belum mengenal PDF ya, kita pakai buku fotokopian. Jadi nama bukunya adalah Advanced ECG. Di situ simple. Ketika RBBB untuk mengenali STEMI, satu kalimat pertama adalah it's easy. Ketika LBBB, wah ini jadi kendala. Jadi LBBB ini bisa menjadi tiga permasalahan. Satu STEMI, dua non-stay ACS, yang ketiga nothing. Nah, ketika Anda betul kata Dr. Henry, curiga keluhannya nyeri persisten, apalagi setelah dikasih obat, Anda masuk ke STEMI, primary PCI. Anda masuk ke non-stay ACS, persistent chest pain, juga 2 jam. Jadi sambil mawon. Tetapi ketika pasiennya keluhannya tidak terlalu jelas dengan LBBB, dan ada waktu Anda untuk menunda tindakan, maka lakukan troponin. Sangat membantu. Karena kami sudah terlalu banyak melihat pasien kardiomiopati, umumnya adalah LBBB. Kan kasihan, pasien LBBB, kardiomiopati di trombolitik, nanti Anda berikutnya harus bikin surat kematian. Kasihan pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Dr. Yusuf. Jadi jelas sekali ya semuanya. Ini sebenarnya waktu kita untuk diskusi sudah habis, karena tadi kita sudah kelewatan banyak banget. Saya boleh menanyakan satu lagi nggak ini? Karena menurut saya cukup penting untuk teman-teman ketahui. Ini pertanyaannya, recent STEMI dengan akut STEMI, akut MI atau akut STEMI, tata laksananya sama atau tidak? Kita masih mengenal istilah recent STEMI tidak, dok? Terus kemudian apakah ini kita tetap perlakukan sama seperti akut MI atau bagaimana? Ini di lapangan pasti akan masih sangat ambigu, dan mungkin juga teman-teman tidak semuanya update dengan guideline terbaru, mungkin dokter bisa tambahkan. Terima kasih Mbak Isabella. Memang betul ketika kami sekolah dulu, mengatakan recent itu ketika pasien sudah lebih dari 12 jam. Atau setiap kali melihat ECG sudah ada Q. Maaf, ini sudah berevolusi. Dan maaf, saya bisa mengatakan kalau itu sudah tidak tepat lagi untuk digunakan. Betul. Ketika kita bicara acute, itu time frame-nya adalah mulai dari 0 jam sampai dengan pasien itu dipulangkan. Itu akut. Termasuk ketika dirawat dalam waktu satu minggu. Tetapi recent, Anda bisa melihat definisinya pada guideline non-cardiac surgery atau guideline non-stay ACS 2020. Bahwasanya peri atau recent IMA itu dikatakan 3 hingga 4 minggu. Nah, tentu pendekatannya berbeda. Bahkan Mas Hendri tadi sudah bilang, kalau acute MI pada 3 jam pertama itu selalu primary PCI. Tetap trombolitik bisa. Pada 12 jam pertama juga bisa untuk primary dan trombolitik. Tetapi setelah 6 jam, hati-hati, sudah mulai kuning ya Mas Hendri ya, bukan sepenuhnya menjadi hijau. Artinya tidak lagi kelas 1A, dari kelas 1 tetapi menjadi kelas 2. Jadi kita mulai agak meninggalkan kalimat recent, Mbak Isabella. Terima kasih, itu penting banget, betul. Dari pembicara lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ampun dok, cukup. Baik, kalau misalnya tidak ada, mungkin ada tambahan lagi daripada pembicara, saya sudah menyelesaikan dari kolom Q&A ini. Siap, mungkin Mbak Isabella kita persilahkan teman-teman panitia menyajikan dan mengumumkan peserta terbaik yang sudah ditunggu-tunggu. Baik,
Saya tutup dulu ya dok ya. Nanti saya kembalikan ke panitia boleh ya dok ya. Yes. Baik, untuk kesimpulan dan penutup, teman sejawat sekalian, mungkin kita harus lebih jeli dan teliti ya dalam melihat pasien kita, terutama dengan keluhan nyeri dada, dan bila kita bertugas di emergency room. Bisa harus dicoba, tidak perlu lagi melihat ini tipikal-tipikal, tapi harus melihat apakah ini unstable atau tidak. Gitu. Terus kemudian lihat juga faktor risiko pasien, jangan lupa. Kemudian jangan lupa juga mengenai pemeriksaan penunjangnya tadi, untuk melihat apakah pasien ini benar-benar serangan jantung. Terutama EKG yang merupakan first line diagnostic tool, dalam 10 menit harus bisa terdiagnosis. Dan kemudian enzim atau cardiac marker yang memang pada saat ini yang paling di gold standarnya adalah HS troponin. Jadi mudah-mudahan webinar ini bisa menambah wawasan kita semua dan dapat kita aplikasikan kepada pasien-pasien kita di tempat kita bekerja masing-masing. Dengan demikian, rangkaian acara pada siang hari ini telah berakhir. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kekurangan selama acara berlangsung. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pada para peserta yang sudah tetap ada di sini sampai dengan akhir acara. Saya lihat masih di atas 400 peserta yang masih bertahan. Sekian, sampai jumpa kembali dalam seri Aceh selanjutnya. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih kepada Dr. Isabel SPJP yang telah memandu jalannya acara hari ini. Terima kasih banyak dokter, dan juga terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Selanjutnya izinkan saya untuk mengumumkan 4 best partisipan dalam webinar series kali ini. Selamat kepada Dr. Rusdi Saki dan Dr. Steve Karundeng sebagai partisipan terbaik pada basic quizzes. Selamat juga kepada Dr. Ricardo Adrian dan Dr. Ismail Damanik sebagai partisipan terbaik pada Advanced Quizzes. Kepada dokter yang telah terpilih sebagai partisipan terbaik, akan mendapatkan sertifikat yang akan kami kirimkan kepada email. Sekali lagi, selamat kepada Dr. Rusdi Saki, Dr. Steve Karundeng, Dr. Ricardo Adrian, serta Dr. Ismail Damanik. Sebelum menutup rangkaian webinar hari ini, marilah kita melakukan foto bersama. Dimohon kepada para pembicara dan moderator untuk menyalakan videonya. Apakah Ava sudah ready? Jadi Mas Parama ini enggak mau kalah dengan HS Trop ya. 0 dan 1, 0 dan 2 ini tepatnya. Deltanya foto sebelum bicara dan sudah bicara. Before, after, luar biasa ini effortnya Mas Parama ini. Oh siap dokter. Baik, untuk Ava sudah ready. Bagi para pembicara dan moderator, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Thank you, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Isabella selaku moderator dan para pembicara yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah, acara berjalan dengan sangat baik dan lancar. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan ilmu yang telah disampaikan oleh para pembicara pada pagi hari ini. Dalam kesempatan akses ACC kali ini, kami sebagai panitia mengundang seluruh peserta webinar untuk turut berkontribusi melalui donasi untuk Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga. Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga adalah sebuah rumah sakit terapung yang ditugas oleh seorang alumnus Universitas Airlangga yang bergerak dalam pelayanan kesehatan di seluruh Nusantara. Donasi sementara yang telah terkumpul hingga saat ini adalah sebanyak, mohon untuk Ava ditampilkan. Rp14 juta tadi ya. Ya, 14. Alhamdulillah. Ya, sudah terkumpul sebanyak Rp14.150.000. Bagi para peserta yang ingin berpartisipasi dalam donasi ini, dapat bergabung dengan kami melalui link yang akan kami bagikan pada kolom chat pada acara ini. Terima kasih banyak. Baiklah. Bagi para peserta yang tadi belum melihat dari awal episode pertama Access Acute Cardiovascular Care, dapat dilihat di akun YouTube kami, Kardiologi Unair. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @kardiologiunair untuk mengetahui update mengenai pembicara dan tema yang akan dibahas di episode berikutnya. Topik yang akan dibahas pada Access Acute Cardiovascular Care episode ketiga yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2021 yaitu tentang Maximizing Symptom to Needle Time in STEMI.
Untuk para audiens, diharapkan pula berkenan untuk dapat mengisi Google Form yang telah kami berikan link-nya di fitur chat. Dan bila terdapat pernyataan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat mengirimkan email melalui access.cardiouner@gmail.com. Baiklah, apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, stay healthy and stay safe, everyone. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Terima kasih, dokter. Dan semuanya. Oh, ini Jin Leaf ya, dok? Ya, terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Joget, Mas Wisda. Oh...